Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma amin. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah. Baru boleh jumpa Ustaz Dah. Lama. Gaik. Bawa Kaabah tu. Gaik. Masya Allah. Alhamdulillah, hari ni tak ada janji. Tak ada janji dengan sidang penonton. Nah, tapi janganlah masuk tengok waka-waka tu, maka tak masuk tengok janganlah. Apa air tu lah lana kena wis sudah mozek. Lepas tu mai sakut kita dengan Ustaz Dong. Pas kita nak kata ana dia. Ana dia. Eh, Ustaz, kena wis dia ni. Nak mai terawih. Allah, lepas tu kalau boleh apa kok. Jadi belum ada kita nak buah tu. Nah, buat sikit sebanyaklah kita mukadimah dulu. Nah, hari ni kita jumpa dalam upacara wakaf jariah. Nah, hok masuk mari jangan lupa tu ke share dululah. Nah, hari ni kita heret Ustaz Dong mari. Tak ada tak saya mari dah. Nah, kena duduk kampung jauh dah. Mari. Patu kita pun mari buat pun tengok dekat belakang ni tengoklah. Baru ni kita minta untuk buat apa-apa ke ni? Buat perabung. Katuk lah perabung ni dah. Masya Allah. Jadi sudah perabung, tekan sekali lagi nak mozek pula. Ha, jadi kuasa dia dah kita ni. Ha, mozek dengan pintu. Tak ada pintu nanti. Ha. Tapi ni kita buku kodok Mekah ni. Kata curah sana. Merita gelap dah. Dah ramah dah belakang. Dan, alhamdulillah. Jadi buat sementara, nah, sebagai mukadimah saya hari ini, saya jumpa dengan Ustaz Muhammad Afdan dan juga Baba A kita sebagai ponok tahfizul Quran di Katuk. Dan insyaAllah, jadi lebih dulunya saya nak we sebagai mukadimah lah, kita boleh jumpa sama hari ini. Nah, untuk kita nak sari jalan sama-sama, kita nak mengadakan wakaf jariah dan nak widah sudah mozek. Nah, dan juga tok pakai boleh maya terawih. Nah, di dalam bulan Ramadan. Jadi Ramadan dah semula dah ni. Agaknya kata wasa boleh halal ni. Berapa apa nak ni 70 dah. Nah, 7 kalau boleh 70,000 alhamdulillah. Nah, jadi kita tak targetnya 70 insyaAllah. Tapi 70 tak ada banyak ni. Tak sempat dulu 2 juta. Nah, main juta ni kita cari sehari siapa gelak-gelak apa cerah. Pengalu 70 ni kita rasa apa peminat-peminat UTK ni rasa pada lah duk taruh hak siapa, hak mari siapa nak cukup style ni dia ada zakat-zakat. Nah, jadi boleh beri atas zakat tu kita beri timur tahu teh. Nah, tah gharim. Jadi insyaAllah kita buat mukadimah dululah. Nah, kita beri pada Ustaz Muhammad Afdan dulu. Lepas tu kita beri kepada wabak yang kita insyaAllah. Oh, lama Ustaz. Aku anda kecek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Alhamdulillah, pertama kali syukur kita terhadap ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda kita sebagai hamba, sebagai tanda kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercinta, boleh kita boleh menunaikan ibadat, boleh kita hidup sempurna dalam agama Islam, dan juga kita boleh tolong-menolong di atas kebajikan lebih-lebih lagi bapa kita ni perlu. Dek kecil dengan dia bersama setak kisah ni belum masuk majlis ni. Memanglah dia kayuh dia kini kayuh ni kayuh dengan bangun rebah lah apa ni. Kayuh bangun rebah lah. Nah, sebab sekarang ni pelajar dia tu 100 lebih. Nak ukur dengan masa dulu tu dalam lebih kurang 50-60. Tetapi sekarang ni pelajar yang sampai 150 sahleh. 145 lebih kurang lah kat 150. Insya-Allah boleh lah ibu bapa Kusnalo lagi tak boleh lah. Tu dia. Bagi anak yatim tu free, bagi kaya tu kena bayar lah. Anak yatim jiwa babon kita ni usaha sampai situ. Dan kalau harap mon ni lawa kedah sakit ah. Jaga budak ni bukan perkara yang mudah lah. Biasa jaga budak ni. Nah, itu bukan perkara yang mudah. Lebih lagi pelajar atau budak ni, dia ramah ni beribu masalah. Berlain ni sifat-sifat berangan dia. Walau bagaimanapun, pada malam ni kita utama sekali tak lain tak okey, tak ada buku lain dah. Tak ada buku lain dah. Ialah kita nak pisah kepada FC Ustaz Kim lah. FC saya tak ada. Sebenarnya FC saya tak ada lama tak kecek masa bergerak agak saat ni. Boleh pergi kedok sup mana lagi. Sup tak ada tempat siap aku. Tak ada desa siap aku. Minta maaf lah. Dia belik sikit ni. Jadi, hop sah sekali deh sebagai anak Allah Ta'ala raya kepada kita, suruh kita ni sungguh tolong mulung di atas benda kebajikan. Hop ni hop sah sekali. Nah, ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Suruh kita ni tolong mulung di atas benda kebajikan. Kita kira situlah benda kebajikan. Nah, wattaqwa dan Allah Ta'ala suruh kita ni tolong menolong di atas jalan yang membawakan kita jadi seorang yang bertakwa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memanglah kita ni hidup atas dunia ni tak lain tak okey, kita kena kecil akhirat lah. Kau guna apa ni? Supaya tafih babak buka sekolah ni, buka tahfiz ni tak lain tak bukan nak hajak anak cucu kita ni supaya nak wikiti Quran. Nak wikna Quran, nak wikiti baca Quran, nak wikna Quran. Tak saya tu lupa Quran. Nah, sebab dia hari ni kalau nak ukur manusia dia hari ni gamar. Di kalangan mereka tu dengan masalah Quran ni, saya kata nak mengapa? Saya tak ingat pun mengapa. Kita dah baca ya. Baca ni memang kadang-kadang mereka tu nak baca tak anak. Nak belik waktu ini takti. Tapi dengan usaha tawajuh apa ini, walaupun duit tak ada, sebab itulah panggil saya Ustaz Hakim, panggil saya Ustaz Hakim ni. Supaya apa? Supaya nak sudah tepat mengaji. Kita ni tak ada orang yang perut tolongnya daripada pihak mana-mana. Mereka pihak puak kita sendiri lah. Puak kita, ahli kampung sendiri. Bukan kata orang kampung tak tolong belakang mari dah. Tapi nak kata dah gini, manakala tempat belajar tak sudah, tempat mengaji tak siap, lagu-lagu mana pun kena usahawi boleh. Kena usahawi cepat. Supaya apa? Supaya sewi pelajar kita ni, pelajar babak ni, dia jemombong kau, tidur panah kau, tak pasal apa aku tu dah.
Orang ngaji Quran ni kena jagalah lebih pada mana-mana gitu orang ngaji Quran ni dah. Pahari-hari dia tu hanguk Quran, hanguk. Luar hanguk ngaji kitab, luar ngaji kitab semuanya be. Luar semuanya be hanguk hanjuk Quran. Dok lagu tu lah. Setiap hari dia dok lagu tu lah. Setiap hari dok lagu tu lah. Dok apa? Dok ngapa Quran, dok ngaji Quran. Dari wadah tak pandang ngaji Quran, dari wadah tak reti baca Quran. Mereka itu reti Quran, mereka itu pandang baca Quran. Oleh itu pada manda yang mulia ini, ada kakak yang tengok dah lah kita ni, dah kita jangan jadi satu sabar. Hari hari ini satu sabar. Jadi alhamdulillah yang mana kita dah berdoa semenjak dari wadah masuk mulai Rajab, Allahumma barik lana fi Rajabah. Allah Taala sudah terima dah doa kita. Sudah cukup sebulan bulan Rajab. Hari ini masuk satu Syaban. Dah. Wa Syabana minta wi Allah Taala siapalah umurku ni di bulan Syaban. Ni Syaban bulan masuk dah. Patu hok besar sekali ialah wa balighna Ramadan. Doa hok kita ban doa. Doa hok kita mesti kena doa. Nabi suruh kita doa supaya wi nyawa kita, kehidupan kita ni hingga siapa ni bulan Ramadan. Boleh kelebihan, boleh keapun ni, boleh maghfirah, boleh yang melepaskan hamba dia berdosa kita ni daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Oleh itu, deh, saya pun noyata malam ni sebagai malam yang bertuah lah. Tak kira ya sadar wei, gono ada. Gapo? Dah makan jam ke buffet. Mula-mula tu kita muncul dah tak ya. Dah. Tolong abang eh ni minta khairat lah. Tak ada apa lah. Pula dah. Tolong abang eh kita ni minta khairat oleh kerana tempat dia ni perlu perbelanja air lagi lebih kurang 70,000. Kalau 70,000 ni tak ada lagi banyak. Tapi niat tahap ni nak sudah pita nate, nak sudah mozak. Nabi pelajar tu boleh tidur, boleh ngaji. Tu dia. Saya biasa kira pada dia. Neh, tengok suasana tu dengan dulu tu, masya Allah. Terah apa eh, mikir mana ni buat ni. Dia tanya dia mikir mana eh. Tak, dia minta mustaqim, minta tolong. Mustaqim, minta tolong ni motor ni mending. Hasil semua tu daripada pertolongnya ibu apa lah. Tak ada, ada perkenaan ni motor ni mending tak ada. Dan sebab tu lah dia ni bina air apa air buat ni tengok belakang saya ni tu sebagai gambar kalau kita tempat dia ni memang luah naik pula 3 dekad 4 dekad 4 dekad pula naik 4 dekad ni kita pelajar masih bertambah yang mengaji masih bertambah. Oleh itu pada malam ni kita ada lah sikit semanyak nama account daripada saya bertiga ni. Ibu apa yang mana berasa nak sokong, menyokong di atas benda kebajikan yang saya sebut di awal tadi. Yang mana Allah Ta'ala raya suruh kita ni sokong di atas benda kebajikan. Benda yang membawakan kita ni jadi seorang yang bertakwa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bayar ke, kita sedekah jariah ni di atas mata pelajar ilmu Al-Quran Al-Karim. Ilmu tu he. Nah. Pah Allah akbar tanah goyak roh ni. Noyak kelebihan ni. Ustaz kita mengajar tiap malam tu. Tak habis. Sebab tu lah diri ni kita pakai kat dulung lah. Oleh kerana babak yang kita ni perlu sangat. Nah, perlu lagi. Acik boleh kata kalau boleh ni. Ni wadah posoh ni. Sebulih tak kan. Dah ni. Kalau dah. Kalau boleh pada malam ni. Cukup jumlah yang mana babak yang perlu tu. Dari sekitar 70,000. InsyaAllah. Tahun ni pelajar boleh tidur dengan sedap. Boleh tidur dengan teduh. Boleh tidur dengan ada pintu jendela, ada pintu nate. Dah. Oleh itu kita bakal tolonglah sedikit semanyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu taala gantilah kerja kita tolong dah di atas pembanyakan kita pada malam ni. Dah sekah jariah ni ikutlah saya tak terseroyaklah yang mana. Serah di atas keikhlasan kita masing-masing. Tak saya bangkap, tak saya goyak, tak saya puas ni. Nah, cuma di atas sekuat hati kita. Kalau kita saya tengok saja, tak saya win. Tak ada masalah. Tak ada bangkap puas ni. Kalau nak win sekuk, cara sekuk. Lebih banyak dah tu. Lebih banyak dah tu.
Bermaknanya live kita pada malam ini tak ada bangkap, tak ada apa ni. Yang cuma saya seru bertiga pada malam ini, Bapak yang kita ni masih perlu lagi berbelanja air ni supaya nak menyudah ke tempat belajar ilmu Al-Quran Al-Karim di peta, di katuk, di katuk. Kalau ada kakak bisa lalu waktu ataupun ada kakak ada tengok live kita pada malam ini, orang kau jahat, orang kau katuk tu boleh tengoklah. Kata semua kedok abang air ni kemik duit ni macam sore kereta. Kalau tu kemik duit ni buat kapa. Tadi ya, orang kau kata, orang kau betah, orang kau jahat tu, tahulah. Kata, kau sungguh hai, dia tak seorang tu guru yang nama Baba Ismail kita ni, kau sungguh hai dia setara mana? Boleh tengok setara mana? Oleh tu, pada malam ni saya serulah. Kau ada ibu apa yang ada dengan live ni, kita buatlah sekolah kita sebagai nak tolong tempat mengaji, sebagai nak tolong tempat belajar ilmu agama untuk anak-anak kita dan juga cucu kita masa depan. Ni ya, kita sekolah kita own ya apa. Ni. Bapa tengok dah kita lagi nak fikir anak kita lagi. Ni kena asuh anak kita lagi. Kena betul anak kita lagi, kena kawal anak kita lagi. Beribu-ribu masya-Allah. Mas 145 orang ini perangai muka satu tu. Berlah ni banyak tu. Demo ni koning, demo nuki, demo ni kane, demo tu atas, demo ni bawah. Seorang tu guru nak jaga anak murid ni bukanlah mudah. Ya, yeah, tetapi kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala jaga anak murid pun tak ada. Tentu lu mengajar pun tak ada. Cuma kelebihan yang Allah Taala bagi kita ialah tolong cari bantuan, tolong cari duit piti supaya Nabi ada juga. Nabi ada juga hasil kita di hari akhirat esok ialah bank akhirat. Mana bank akhirat? Ialah kita tu wakaf jariah ataupun serakah jariah di tempat mana-mana saja yang perlu bantuan untuk nak binakan masyarakat kampung supaya kena hukum ahkam Allah Subhanahu Wa Taala. Tak pasti di mana-mana tempat. Tapi malam ni babu lah. Moga saya doa babu. Perlu kepada kita ni. Sokong menyokong lah ibu apa. Oleh kerana kalau kita tak sokong di sini, tak ada orang sokong lah ibu apa. Caya saya lah. Sebab kalau orang bapak eh seorang ni, mana? Tak ada orang. Semua hidup hidup, semua hidup jaya. Terukit besar-besar, kerja besar-besar, perniagaan besar-besar, semua tu ada bantuan belakang. Nisbah perniagaan nak jaya ingat ada bantuan daripada orang agak-agak. Lepas ni begitu juga, nisbah pengajian, buka madrasah, tahfiz, sekolah, pondok, semua nak jaya tu daripada bantuan agak pengitah ni lah. Rang buat yang sore nak bikin tak agak. Memang nak bikin tak agak ibu apa. Oleh tu dia ni, sekut wakuk, dah siar rohiyah hari tahun masuk melalui bank tanahkan apa saya ni, insyaAllah yakin 100% di hari akhirat esok Tuhan kata faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ni tu ayat diri ni mungkin saya royak ni. Siapa dia belanja sikit sebesar biji, sebesar biji zarah, nah saya di hari akhirat esok boleh tengoklah ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi begitu banyak kepada mereka yang suka bagi sedekah jariah atau tolong menolong datang benda kebajikan. Sebab itulah dah hari ini kita nak agak-agak tolonglah pakak-pakak usaha, pakak-pakak kacang sikit. Sungguh-sungguh sikitlah lah apa yang kau gua nama. Kecek muka demo itu malam. Banjir. Oh minta maaf. Aduh, minta maaf. Subhanallah, subhanallah. Tapi kita pergi apa yang pula kira. Start kita rasa lagi ni. Oh tapi ku A ni start A, start K dah tadi ku A tu. Kita ni kalau lah sana ke singai kau kuah-kuah gitu lah. Kalau isi-isi ke, tapi buat yang start K lah. Tentunya tu kita ni kena pakai jaga, pakai sokah lah ibu apa. Mudah-mudahan tempat ngaji belajar agama kita ni jadi subuh, jadi kebanyak. InsyaAllah anak cucu kita ni tak sesak barat dengan masalah
pelajar ilmu agama. Lebih lagi bab akidah dah gini bapa kita mah jago. Saya yakin 100% bagi saya, saya yakinlah. Dan juga saya yakin pada dua orang. Bapa dua orang ni pun yakin tu mereka yang belajar ilmu agama, yang mengaji ilmu agama, insya-Allah orang ni selamat dunia dan juga akhirat. Tapi nak sampai situ tu kita kena lalu dekat jalan ni agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak lalu sini, siapa bila kita tak akan jumpa agama yang sejati apa. Padulah saya nak no ustaz sama tangan ni buat mai pula ataupun ustaz kita buat penjelasan huraya ini sebagai mukadimah lah gitu. Lama tak kecek ketap cekak dah ni pun. Lama-lama tak kecek dah. Hawa ingat tak tak gitu. Oh. Gitulah. Buffet ke apa? Tak, minta kera abang eh, tak apa lah, mari. Tak ada bom lek, klimik orang tina ahli, mengerti sini singgah setah, untuk nak agama kau, muzakarah sikit sebanyak, dan juga kita minta kera sikit banyak, supaya nak sudah bantu eh, sudah tempat mengaji, tahfiz di katuk kita dah. InsyaAllah saya serah pula majlis ini kepada Ustaz Aki sebagai nuak hung, sama lanjut lagi dah. InsyaAllah kalau ada orang kedua, insyaAllah ada tak apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita pergi mukadimah duduk tunggu eh, terlengok. Ya Allah. Tangan-tangan lama duduk kecek tu. Lalu kecek sama, insyaAllah lah habis tu kita rasa duduk patah Kaabah. Tinggal-tinggal tak duduk pun duduk Mekah tu. MasyaAllah. Alhamdulillah lalu tu. Sebagai mukadimah awal ni, memanglah biasa malam ni tu kita bicara sakup pauk dengan kitab penawar bagi hati. Tapi hari ni kita tangguh penawar. Nah, kita nak wi penawar dua agak malam ni. Nah, penawar hati dan juga penawar badan kita. Jadi insya-Allah seterusnya kita jemputlah babo kita sebagai babo eh. Nah, yang mano babo duk pipin kanak-kanak. Mari baru ni wasap tak sampai 100 budak lah. 100 dah dah. Jadi ni 145 ni ramai lah. Lepas tu orang masuk mari, orang masuk mari ni, apabila buka kitab penawar bagi hati, tolong kecil seposok mu tu lah. Nah, jangan kata bawa minta kerok ku tak mau tengok ku. Jangan buat gitu. Nah, jadi kita tolong kecil juga. Jadi malam ni dengan sebab kita masuk, kita terkesebar, orang boleh sedekah melalui tangan kita supaya kita sedekah juga. Itu insyaAllah terserah pada bapa kita dulu. InsyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Alhamdulillah. Nah, sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini gak boleh katakan malam yang mulia lah. Nah, iaitu lah malam pertama Syaban deh. Maksudnya Syaban. Nah. Jadi maka saya ni kalau dah mau tengok dah lain esok ni muka tu panggil muka supaya minta dekoh lah deh. Itu habis-habis gamuk nampak tak. Jadi baiklah. Nah, cuma saya mari pada malam ni juga deh. Iaitulah dengan bersama dengan Baba Ki ataupunnya Baba Afdan. Nah, tu. Tak ada tak lain tak buka deh. Iaitulah untuk minta tolong. Nah. Sama-sama kita untuk minta tolong lah. Nah, sebabnya sebelum pada tu saya akan cerita sikit lah. Nah, jadi dua kali ni dah lah. Nah, kepada Ustaz Ki ni, maka yang mula-mula tu, nah, yang tak sudah menjadikan sudah dengan sebab melalui suara yang, nah, iaitulah suara yang baik lah. Nah, boleh kecek, boleh sapa. Siapa mereka itu boleh sedekah jariah melalui dalam nah YouTube. Okey. Ah, YouTube. YouTube deh. Ah, YouTube inilah.
Maka saya pun iaitulah berdoalah kepada barisan ni nah untuk seteruh nah Tuhan jaga dan lagi pula dengan keberkatan lah nah jalan ni yang baik lah nah. Lalu itu sebelum pada ni juga dan saya akan cerita sedikit. Jadi duk mitok ni nah bukan tak malulah sebenarnya. Sebenarnya orang panggilnya muka ni tak nampak muka mitok sedekah sungguh. Nah, malu. Tapi dengan alhamdulillah dah. Sebelum kita mukadimah ni dah boleh banyak ribu dah asal ni. Nah. Boleh banyak dah. Lalu itu saya untuk memberi sedikitnya iaitu lah perkenaan diri dan lagi pulaknya perkenaan iaitu lah madrasah ataupun sekolah dah yang saya duk bawa ataupun duk bimbing dan yang orang panggilnya Tuhan seruh amanah kepada saya nah maka saya boleh bawa sikit-sikit kodar itulah. Jadi saya ni orang panggilnya nah orang panggil mudah-mudahnya iaitu lah Ustaz A lah nah ya itulah duduk di Kapur Katuk nah peta jahat jalan nah. Lalu itu sayanya duduk bawa anak-anak murid laninya terlebih kurangnya 145 orang nah. Lepas tu anak yatim tu ya itulah 45 orang. Lepas tu pulaknya ya itulah orang panggil fakir miskin lah nah lebih pada tu lah. Jadi 145 orang. Jadi bayar yang tempat saya duk orang panggil duk buat lah ni lah deh. Orang panggil kalu lah orang yang ada duit sikit tu orang panggilnya kita minta 400 kuk nah tu bayar yang duduk ngaji di situ di sini nah pak saya ni 400 kuk ni untuk bayar duit api ya nah duit toang tu tak ada. Nah, duit nasi, duit apa tu tak ada lah. Duit toang, duit api saja. Adapun besok ya dah dulu kepada Ustaz Baboki ni yang panggil cerai berai tu. Ustaz kita paham mana cerai berai ni gopo. Paham tapi nak suka lah kelimah ni panggil orang kelimah tak guna. Tapi cerita lagi guna. Jadi orang tua cerah deh. Ada mong aduk ngatuk. Pok tak tahu duk dano orang panggil ada pok tu. Lepas tu mok tu pun nah tak peduli duk kerja kok bakok mana tu maka mereka itu seruh pada saya nah hal itu demonnya tu ya tu kena bayar juganya mitanya 200 kok sebulan 200 kok lah sebulan untuk bayar duit api. Adapun anak yatim ni dah percuma belakalah siapa nah free belakalah nah siapa kain baju pun boleh poso kita cari bui nah makan ni tu sama telah nah kain baju pun kita cari wi dah selipar gopo maka jadi alhamdulillah dalam jalan ni jugaklah orang bui tu orang pada mana anu nah itulah begitu juganya dan lagi peloknya dan saya akan setuh sikitnya jadi duk nak mitok gopo terlalu lah ni duk perlu gopo terlalu dan sebenarnya kalau keceknya perlu duit lah dah kita kata mudah-mudahnya tu lalu itu nah laninya bau ninya nah dengan sebab baboki duk usaha kok tukok ni tu nah jadi alhamdulillah. Jadi perabung tu sudah tutup. Nah. Sudah tutup. Nah. Maka itu hak orang dulu-dulu tu adalah dan sebagai orang panggilnya sebagai payung mereka di hari akhirat esok. Kita yakin katanya dia membuat perabung pada hari itu. Nah. Dia akan boleh duduk bawah nah bayani arasy pada hari akhirat esok dah. Itulah. Dan lagi pulaknya kita yakin pada malam ni juga kalau orang akan turun saham pakak turun sikit-sikit sore ni kita yakin bahawa semua mereka itu nah akan dapatnya iaitu lah ganjaran yang besar lah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala nah Tuhan tak awak panggil tak wak nyanyu lah nah. Lalu itu hak dok nok masalah ni nyo dua perkara nah iaitu dia mudah tengok laki tu nampaknya nah, ya itulah pintu nate ataupun jendela saat ni tu tak siap lagi. Dan lagi pulaknya orang panggilnya mozek. Nah, tak siap lagi.
Jadi kita cepat-cepat mungkin lah kalau tohe izin, iaitu lah boleh puasa ni. Nah, kalau budak boleh kuih-kuih boleh sehinggeng dah, boleh menyinggeng, boleh gopo dalam tu, boleh baca Quran pun dalam tu, Masya Allah lah. Nah, itu alhamdulillah lah. Kalau tak boleh juga, tak ada urah lah. Nah, waktu pun. Jadi kita nak lah ni, iaitu lah kita nak buh pitu nate dan lagi pulaknya iaitu lah mozek. Nah, lepas tu kalau lebih ada tu juga kita nak pelah sikit-sikit. Nak pelah dinding kita mampok merah-merah tu, okay? Kita nak pelah untuk jangok boleh duduk itulah. Nah, itulah yang perlunya. Lalu tu kita nak sebelum atau nak serah pada baboki ni, atau kita nak bui sikit-sikit dah. Ya, itulah kita ingat baik. Nah, ingat katanya. Nah. Jadi Rasulullah telah jelas katanya, saya ni duk bela anak yatim. Nah. Anak yatim ni bukan sekadar kata kita bui makan saja dak. Nah. Bahkan kalau kita tak ada ui perkara pun, kita gi gosok pala dia saja pun tu hai luruh dah dosa. Nah. Bukan masalah kita ui makan, ui gopo-gopo, tapi anak yatim ni kelebihan besar. Nah. Tu. Abik tu lah ambil kata ke hatai ni hak akhir tu ke. Nah, orang panggilnya fil jannah, duk samuku dengan sekali di dalam syurga. Jadi kebesarannya anak yatim ni, rambut dia banyak mana di atas kepala saat ni tu, kalulah kita lubuk kepala dia tu. Nah, maka sesalahnya Tuhan apung dosa bila ingin supaya rambut yang duduk di atas kepala tu lah. Nah, tu kelebihan besar. Ni bahkan lagi kita duk dah, kita bui tempat dia duduk. Mana dia duk baca Quran, dia duk apa dia. Kerja dia saat itu untuk nah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan ingat kepada Rasul mereka itu. Nah, itulah kelebihan besar. Dan lagi pulaknya saya yakin bahawasanya orang bui malam ni, nah, minta demo tu niatlah yang baik-baik. Contohnya niat katanya ambo buat jariah pada malam ni, nah, 100 kuk sore kena untuk sumbuhkan penyakit bagi saya. Nah, dah bagi demo tu, demo sedekah tu, dah meniatkan minta Tuhan sumbuhkan penyakit dengan sebab melalui sedekah jariah ni. Tu dah. Dan lagi pula sedekah jariah ni boleh kita nak sedekah kepada orang tua kita yang sudah mati gapo tu, kita niat. Yeah. Niat usapa dia. Tu dan hak tu kebesarannya. Nah, dan lagi pulaknya hak akhir ni, nah, kita ingat baik katanya. Nah, kita siapa-siapa dia sekalipun man, nah, man qada hajatah akhihi, siapa dia tolong hajat saudara dia, maka Tuhan akan tolong bagi dia. Nah, hajat yang siapa dia duk nak gapo tu, Tuhan sempurnakan urusan-urusan dia. Ini kita yakinlah. Nah, maka sekat ni dulu mukadimah baru ni panjang juga dah atau nak sikit ya. Nah, tapi pun nampak duit masuk serah ni masa tak boleh berhenti weh. Tu. Duit masuk ni. Nah, kita telur ayak betul-betul duit masuk seru dah. Tu. Tu supaya ulas senduk dah punya form, tapi tak roh lah. Alhamdulillah lah dah. Alhamdulillah. Maka akhirnya dah saya seru kepada mereka dah yang duduk masuk dalam lai sok hak babok ini dah. Sama-samalah kita pakat-pakat tolong dah. Tujuannya untuk dah orang panggil anak-anak kita ni boleh tadarus Al-Quran pada dalam Quran semua. Mereka ini dah kalau kita nak kalau demo mai tengok dah. Demo anak-anak yang saya duk bela ni di mana-mana saja tahfiz lah deh. Yeah. Di mana saja. Demo ni bangun pukul deh. Lebih kurang lah ni pukul 4 je bangun dah. Nah. Terbangun pukul 4. Budak kecil-kecil bangun dah pukul 4 deh. Masuk maya tu kena nak nyanai kat dinding pada duk tengok dinding pada ngatuk noya tu. Nah. Lepas tu lepas subuh tu selalu dah. Nah, duk hanguk palung ngak. Sapa pukul 6:30 nak asap pukul 7. Tengok baca Quran tu. Nah, baca Quran tu. Mula daripada lepas subuh selalu dah. Kak HP pukul 7.
Jadi mereka ini makainya ya itulah makai Quran dulu. Ha ni. Nah, hok demo duk saru, hok demo duk o ni. Duk sesalahnya mereka itu duk orang panggil duk makai Quran dulu. Makai Quran sudah tulah baru makan ni orang panggilnya makan ni ha jismani. Nah. Jadi sebelum anda tu makan ni rohani dulu. Makai. Bahawa sudah makan tu sedap tu pukul 8 pulak demo hanguk pulak. Nah, mula pukul 8. Anda hanguk siapa? Nah. Siapa mano? Siapa pukul 10? Allah. Duk hanguk tu. Siapa pukul 10? Ah tu kita tengok tu anak-anak tu duk hanguk siapa pukul 10. Bos sudah pukul 10 tu demo tu was letih. Nampak tak? Tok pala tenera selalu dah sat lagi. Ya. Nah, nego selalu dah siapa pukul 11 dengar orang gerak-gerak baru mai subuh. Mau mai Zuhur. Nah, sudah Zuhur pak sudah siap tu. Duk start je. Syarat-syarat sudah makan nasi. Pukul 2 masuk pulak. Siapa pukul 4. Duk hanguk tu. Siapa pukul 4. Jadi mereka ini duk istimrok dalam orang panggil kebaikan seumur. Nah, duk gerak kebaikan dan budak ni dekat baik, duk gerak kebaikan. Alangkah pahala kita duk sanap sanung deh. Ataupun kita duk tolong ni. Allah Tuhan ni adil. Kepada Tuhannya bagi semata pahala tu. Nah, bagi kepada mereka yang musa'adah yang tolong pada anak-anak. Nah, itulah pesannya. Demo ingat baik sesalahnya. Demo duk tolong anak-anak yatim, fakir, miskin. Tolong sekolah, afiq deh. Ini, demo ingat molek katanya sesalahnya. Supaya anak akak demo dah. Hari akhirat esok. Anak akak yang demo duk sarulah ni. Ataupun duk tolong tempat tidur, tempat makan, tempat pun ni deh. Anak ni esok yang akan cari mok akak dia. Pak akak dia cari hari akhirat esok. Mana mak ku boleh tolong syafaat. Karena orang ngafal Quran ni boleh tolong. Nah, pada mereka yang tolong nah kita. Itulah nah akhirnya harta yang kita ada sikit-sikit tu masuklah saham. Nah, kita tolonglah saham. Dengan sebab apa? Dengan sebab harta kita ni akan jadi orang panggilnya saksi. Dan lagi pulaknya boleh orang panggil boleh kita ni tupai payung yang tu hecedek kepada kita hari akhirat esok. Dan lagi pulak pada mendoong ni ke doa saya nak berhenti dah dah menjadi puik duk tu dah duk masuk semua ni lah no tahu lah ni malah ni rasa lebih ada malah padang ni duk masuk semua nah. Itu akhir sungguh dah ni nak rayak katanya tirang yang kedua pula lah deh. Dia nak rayak katanya demo tolong hodok on back ni ke. Kita rasa yakin bahwasanya demo tu supaya katanya masuk dalamnya sab'atun yuzilluhumullahu fi yawmin zil. Nah, iaitulah tujuh jenis orang yang tidak ada bayangi pada hari akhirat. Malaikatnya tujuh orang ni saja duduk bawah bayangnya. Bayani aras pada hari akhirat. Yang terakhirnya Nabi sebutnya tasaddaqah, maknanya orang sedekah tangi kanan, tangi kiri tak tahu. Demo duk on duit masuk poin-poin ni ke? Itu duk bunyi ni. Mana? Jadi sesalahnya demo dekah dengan ikhlas sungguh. Ya. Nasuha sungguh, cuci sungguh. Ya. Sebab apa? Demo on tak tahu siapa dia weh. Main mana kita pun tak tahu. Ada kakak tanya, duk tu mana ponok ni? Ponok ni duk kapung katuk. Habis tu lah budak tu duk wajak kata katuk sombong. Dia nama kapung katuk. Ada buka. Klik wajak kata, orang tua je kata, Amik, mana klik dah ponok ni? Ponok katuk. Kata, padahal nama kapung katuk. Peta jahat-jahat deh. Itulah deh. Jadi di sininya orang panggil bela 2 pesan itulah. Nah. Maka pada malam ni juga dah ni kita masuk round yang ke nah, tak ada round lagi ni deh. Tak bukan timuh baru tapi masya-Allah. Dok bunyi poin turun semua duit ni masya-Allah. Nah, saya kata nah demo turun pada malam ni nya iaitu malam yang nah pertama deh iaitu lah malam Syaban. Nah. Jadi kita ingat baik kata Rasulullah ni ia berdoa Rasulullah ni. Mana ia berdoa kata minta ia saat ni orang panggilnya berkat pada bulan Rajab dah Rajab patu Syaban Ramadan. Tu Rasulullah. Di situlah tunjuk katanya Rasulullah ni saya kepada kita.
Sungguh kita berdoa. Nah, padahal Rasulullah ni orang selamat, orang maksum, tapi ya saya kepada nah, umat dia. Oleh itu kita jangan lupalah kepada budi baik dia itulah. Nah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bawa pada kita ni selamat daripada dunia dan lagi pula akhirat nanti deh. Ha tu. Dan kita ni nasib baiklah. Karena lepas bawah ni orang panggilnya boleh rejab deh. Ha dan lani juga kita duduk dalam bulan Sya'ban deh. Mana bulan Sya'ban kita berdoa lah semoga kita lakah satu jakah pula deh anak tangga yang dua yang atas Sya'ban deh. Dan kita doa kepada Allah Ta'ala wisapannya bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan ni ya itulah kelebihan besar. Nah, lebih-lebih lagi kita ada semua hak we. Oh, duit hak puik-puik dalam ini, saya akan doa dan anak-anak murid saya agak kata we boleh pada malam Lailatul Qadar. Amin. Insya-Allah. Amin insya-Allah. Tak banyak dah duit. Asal dah. 14 dah lah ni. Ha. Nah, ada 20. Ya. Ha, alhamdulillah. Nah, 14,000 dah duduk turun mata ni. Eh. Mi tak berhenti dulu kita ni kena kena. Tak apa kalau dia puek-puek apa eh. Tak apa. Dah apa dah. Dah dinak ya. Dah. Masya-Allah. Dah. Ah, itulah nak wayak kelebihan dah. Kalau itulah nah. Maka dalam bulan puasa ni juga dah kita sebelum ada tu kita buat istiqdah baik-baik nampak tak sebab apa kerana kita nak duduk dalam bulan yang mulia nah bulan yang Quran lagi pula habis itulah dia mau tolong anak-anak yatim ataupun anak-anak tahfiz dah yang saya duk jagalan ini sesalahnya dia mau tolong bulan Ramadan dah we panggilnya nah dalam gerbang sebab bulan Quran nah bulan syahrul Ramadan allazi unzila fihi alquran bulan ni we panggil bulan yang berkat nah. Oleh itu deh saya rasa serak tekak kat ni nampak kan nampak dah walaupun nampak dok tunggu puik-puik pun nampak dah tu mari hok trek dulu tu rasa tak wah ni mano nak kecek apa dah malam ni nampak balut sebelah culah dah aku rasa berani tak ada roh nampak dah tu sampai tu kecek bare batu saya tak gapo tak lupa jugalah deh kepada orang jalan sendiri nah yang duk tolong nah Musa Anda yang tolong anak-anak kami ni nah mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyaklah semualah maka sekat ni dulu saya serah kepada Pak Boki deh untuk kecek subhanallah Abah panggil nama Sila panggil apa kok mana pula babo tak ada iya apa babo ada pondok panggil babo itu ada pondok babo kok mana alhamdulillah baiklah di samping kita duk menonton jadi kita ni bukan saja-sajalah untuk nak meminta sedekah nah kita nak bagi juga ilmu kerana kita sama dengan babo edah ni sekarang nak tanya hukum hakim sakuk pak dengan bak Ramadan boleh tanya komen ustaz dong boleh jawab dan semua tu kita ada tok guru ke ada gapo kita boleh tanya nah hak boleh jawab tak kita jawab hak tak boleh jawab pun kita tak jawab nah insyaallah jadi itulah di antaranya sokmo-sokmo ni kalau saya masuk tengok dalam page UTK lah kalau kita ngajar sokmo-sokmo ni biasanya orang teke ni tak lebih kurang dalam nah 1000 lah ceh nah ni kita mula dah ni sekitar dalam dekat-dekat dengan setengah je dah mula ni baru ceh 452 awak tahu minta kerok pakat lagi pala habis. Tak boleh lah. Ya, kita kena cia jugalah. Kita tak sih dengar pun kena tukar share. Sebab dengan sebab kita tukar sebar ni. Nah, kita nak wis sempurna ke satu hajak. Babak air kita yang mana duk royak. Apa saya kecet ada punya puik-puik weh. Ada punya puik-puik mana ni pun saya kecek. Apa ehak ni kau puik semata. Nah, aku mana. Nah, jadi minta tolong kecek tu satu kebaikan dah. Nah, lepas tu kita on mari tu memang dah tu tak nak kecek banyak dah. Kalau kita pergi tilik tengok dalam satu ayat suci Al-Quranul Karim. Ada Allah Ta'ala sebut dalam suratul Fatir. Nah surah Al-Fatir, nah surah Fatir ayat yang ke 29. Nah kita tengok sini tu heroya. Ustaz dah macam apa?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ. Facebook ana bunyi pacullah kata. Dak. Innal ladzina yatluna kitaballah. Inna Tuhan goyak sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Tuhan. Siapa yang selalu baca kitab Tuhan? Siapa yang selalu baca Quran? Pukul 4 lagi buat ate bangun. Anak yatim, budak-budak pukul 4 bangun dah hanggup kepala baca Quran. Ngatuk nyana dini. Kita pukul 4 gerok lagi. Ada selimut. Nah, as-salatu khairum minan naum. Gaga-gaga kaki tengok. Kain selimut. Gaga-gaga ibu kaki. Gaga-gaga kuku bekeh. Tengok kuku bekeh bini tu. Senyor naik, balik tidur. Bangun subuh juga. Awah. Dok. Tuhai raya innal ladhina yatluna kitab Allah. Sesungguhnya orang-orang selalu membaca kitab Tuhan saat ni tu. Nah, gapo? Nah, ni nak oyak. Orang yang nego yang tidak ada hari rugi. Nah, kreati longtun ni sam yang ti Allah dah kelau ni Al-Quran ni. Bukun kun ni longtun dah ni. Bukun kun ni mai mi wan katun. Nah, orang yang baca Quran. Wa aqamus salah. Dan orang yang melaksanakan semaya. Nah, tak kira lah maya sunat ke, maya rawatik ke, maya tahajud ke, fardu tak nak kecek dah, waktu modal dah. Nah, wa anfaqu mimma razaqnahum. Dan dia infak, dia sedekah. Banyak mana? Sebahagian rezeki yang kami anugerahkan. Wa anfaqu mimma razaqnahum. Nah, jadi kita dekon royak orang yang baca Quran, orang yang semaya, orang yang sedekah tak ada. Maka sedekah tu yang sebut sini bukan sedekah semua harta ada. Segi aja. Duit ada dalam bank 1,100 je. Nah, ada dalam hak tu 1,000 sat 100. Hak ada 10,000 ada beratus ribu tak okay, tak mau hasang. Ambil bahagian. Nah, sirra wa alaniyah. Dan Tuhan royak sini. Orang yang infak saat ni dengan dia-dia. Ni macam kita duduk rumah sat eh. Apa eh? Duduk tengok live apa-apa eh tu kan sebel tu cula cerak-cerak tu. Tang mari masuk duit. Tak ada biar tahu pun. Nah, duduk rumah ustaz ki pun tak ada kenal semua. Ali tapi dia biasa tengok nama tu kata FC kita. Nah, tapi sebenarnya kita kenal semua. Dok. Teng teke mari Allah Masya Allah. Ikhlasnya Ustaz tu. Ikhlas. Noyak tergapo tak ada royak, tak ada perakat dok. Cayo waktu orang Facebook. Candai oleh lah pondok katuk. Eh pondok perju nah macam katuk nah. Nah, oleh lah nah. Tak ada perakat nah, siapa dia tahu. Kita sendiri yang tahu. Lepas tu Tuhan yang tahu. Atu sirra wa alaniyah. Dan juga hak tu dengan dia-dia dan berterengi-terengi. Jadi bak sedekah ni boleh juga terengi-terengi Ustaz dah. Untuk gapo tu? Untuk nak menggemarkan orang. Okay? Kita on dah weh. Nah, tapi tak suruh perakat orang lah. Dalam rumah tangga kita adik atau orang luar tu ni. Ah, ikat 400 dah. Ah, 2 beradik. Ah, tu boleh kita nak tanding kebaikan. Nah, boleh kita nak tanding kebaikan. Sebab tu heroyak sirra wa alaniyah. Senyak-senyak dan juga tereng-tereng. Macam mana kita nak uri jalan saat ni, uri orang tu berasa nak sedekah. Nah, dengan sebab kita uri saat ni tu, demon ni jauh nak boleh makan. Makan teh bayar suku.
Tak, tengok lima kok segala. Akik punggu bayar dia sorang. Ya. Tak biasa hayak pun. Tapi dengan sebab kita tunjuk power dia tengok. Oh, Masya Allah sungguh. Ada semangat nak buat kebajikan. Nah, lepas tu tu ayat ke apa? Yarju natijaratan lan tabur. Akhir ayat tu ayat. Mereka itu, iaitu mengharap. Nah, perdagangnya yang tidak akan rugi. Semua tiga karun saat ni tak rugi. Orang baca Quran tak rugi. Satu huruf boleh 10. Mat pulak. Gandoh lagi. Sebab tu Quran saat ni kita biasa dengar tok guru duk royak. Baca 3 kali surah Ikhlas. Sama dengan khotbah sekali ustaz dah. Surah Ikhlas. Kul huwallahu ahad. Ada di kalangan sahabat. Nah, nak royak besar surah Ikhlas saat ni. Ada di kalangan sahabat semaya yang di tu emeh semaya. Nah, kaak tamu main ngorek baca surah Ikhlas. Kaak yang dua main ngorek juga baca surah Ikhlas pula. Ya tak ya sahabat pergi ngadu ke Nabi. Ya Rasulullah, macam mana sahabat ni Rasulullah? Orang panggil itu emek Ikhlas. Nah, mau itu kalau bahasa Arab, kalau mau itu panggil itu emek kuluhu. Nah, kuluhu 4 rakaat kuluhu semata. 2 rakaat kuluhu. Ngadu ke Nabi. Nabi kata gapo? Nah, mereka bersama dengan mereka baca tu dalam syurga nanti. Dalam ni lagi bakpo, mu baca surah kuluhu sakmo, baca surah Ikhlas sakmo. Gini Rasulullah, dalam surah Ikhlas ni tidak ada sebut benda-benda dunia, tidak sebut benda harta, tak sebut bini, tak sebut anak, tak sebut gapo sekarang benda lalai dunia. Dalam surah Ikhlas sak ni sebut hanya nah, kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bukan diperanakkan. Allah Ta'ala tak ada anak. Allah Ta'ala tak jadi anak orang. Bini Allah Ta'ala pun tak ada. Itu lah amal kacanya surah. Surah Ikhlas. Amal baca. Amal kasih pada surah Ikhlas. Maka Nabi kata, mu akan bakit sama-sama dengan surah Ikhlas esok. Tu nak oyak di kalenge kebesaran pahala yang Tuhan bagi. Dokke kita baca Quran masuk dalam ni kerana kita duit hak kita dah datang masuk ni. Nah, kita nak tolong anak-anak kita ngaji Quran. Nah, memang dah satunya kita tak rugi dah. Yang keduanya anak-anak kita semaya sini. Kaca nak tepek mozek ni bukan buku lain. Nah, kerana bagi dia ni tempat tidur. Bos itu semaya. Bos itu tempat bagi dia ni. Sebab tak ada, kita tak ada. Bangun ni 4 lapis tu tak sudah lagi. Jadi kita duduk tupai di masjid ni. Baru ni tak ada duduk tupai sini kerana tak ada perabung. Sudah baru ni. Berapa boleh apa? 3-4 boleh dah dah. Kita buat terik baru ni. Boleh katuk perabung molek. Alhamdulillah. Lindung dah daripada ujian. Sudah tu kita nak hafal lah seming sikit tu. Tujuan gapo? Nak we jadi selera sikit ah semaya, selera sikit. Nak tok belakang pun selera sikit. Nak duduk sila baca Quran pun selera sikit. Tu je tujuannya. Sabik kita mari jumpa malam ni, saya pun tak ada royak ke adik kakak dah kata tak baca penawar hari ni. Tapi hak ni saya rasanya lebih mahal daripada penawar lagi. Honing benar-benarnya lebih mahal daripada penawar. Sebab tu di antaranya adik kakak yang duk ikuti. Nah, tolonglah kita tolong pakat-pakat sebah. Kita ada sikit, kita wi sikit. Wi ada hasil dalam sedekah jariah ni. Sebab dia kita mati nanti dah. Tidak ada dah benda lain yang jadi manfaat untuk kita. 3 perkara ni yang Nabi sebut. Dan Nabi sebut mula-mulanya hak ni, hak mula-mula sekali kerana mudah. Ya. Anak soleh ni Allah kena didik, kena gitu, kena gini, nak boleh ke jadi anak soleh seorang ni kak. Allah bubuh pala-pala pok tu. Nah, tak patut anak soleh. Ilmu manfaat, Allah kena pergi Mesir. Kadang-kadang orang tu, Pah Madinah, Mekah, kelip mari. Nak jadi ilmu manfaat, nak mengajar ke orang pula. Tapi Nabi kata, sadaqatin jariah. Dekah jariah ni paling mudah, celup poket weh. Tak.
Babak eh ni saya yakin kalau kedai-kedai kedai buruk ni, kedai lama ni orang okay, kenal berlaku dia. Kalau kedai-kedai baju dia lalu tengok tak ada buku lain dah. Dia ni mari tak ada buku lain dah. Nombik dia sorak mari tu dah. Dia mau tahu dah. Anak yatim 45. 45 orang anak yatim. Tak kira sore kalau kita ni ada kita ni yang dimuk, yang dituk. Ada sore anak yatim tu sakit kepala bercakap dah. Anak yatim ni dia nak bisik ada orang sikit. Dia tak ada pak manja. Pak ni 40 orang hidup manja atas dia sore. Nah, tak cirik kan tu. Nah, tu dia kata cerai berai yang ni tu. Allahu Rabbi ni tu jual dah. Tu berapa dah Ustaz dah tu? 18 dah. Mila belah dah. Mila belah dah. Alhamdulillah. Jadi 70. Mila belah 70. Nak 51 lagi. Allah, 51 lagi ni orang okay, hidup menutup ni 400 lebih. Kalau 400 ni kalau mila belah ni baru mila belah ke ya oh 1000 sore hak orang dah ni. Oh sedak. Tu sedak alu. Tak. Baru milih belah ke ya om 1000 sore. Ada 450 orang lagi tak ada om lagi. Ah tu. Panah lu tak. No ya atau gitu dok. Masya-Allah lalu tu dah jangan tinggal peluang. Nah, ekon bank kita tak bawah lagi. Kata tak nampak bawah. Kita selit atas pula. So lagi, we nampak juga atas. Takut tak nampak ekon balik tibanci. Tanakan kasih kontai dah. 094-178-7134. Nama Muhammad Emudin. Nah, Muhammad Emudin. Nah, tu nama lah. Untuk account bank. Kalau kita tak ada, oh malam ni tak ada nak buh Ustaz. Oh, tak ada Ustaz, tak ada dalam account bank Ustaz. Kita, cap nacho taruh dulu. Nah, cap nacho taruh dulu. Mari oh insok pun tak ada apa. Kerana hak ni kita nak ni besar-besarnya. Nah, pitu nate hak besar-besar. Pitu nate dengan nak hapa semi. Dua karun ni hak besar. Lepas tu kalau ada lebih sikit kok, ha, apa kata apa nak upah apa hak ni? Pelah. Nak pelah. Pelah ni bahasa katuk lah. Kalau bahasa bukon nesek yang panggil. Kalau bahasa katuk yang panggil pelah. Kita ni pulah dah ni. Dengan pelah-pelah tu. Ya ni apa yang dia pelah gitu ke? Okay? Hak tu nesek. Yang panggil nesek dinding. Kerana belakang kita tak tengok ke merah tu. Capur dengan batu lagi, capur dengan kapur lagi. Allah di antaranya kita jangan jadi masa kita yang ada di awal bulan Syakban ni jangan sia-sia. Mukadimah Syakban ni kita mukadimah dengan sedekah jariah. Nah, lepas tu saya biasa dengar Tok Guru biasa besar. Eh, pia nak kaya. Tengok Tok Guru tu besar. Nah, almarhum Tuan Guru Bapa Haji Abdul Ghani. Pondok Kebunnya lah. Abeji kita dulu panggil Beji. Nah, Tok Yoho ni. Dia kata, gapo pia nak kaya di kalian anak murid ni. Nah, satu amalan yang nak wimu kaya, dia kata. Nah, anak muridku semua. Amalan nak wimu kaya ni satu je. Iaitu suka sedekah. Kita dengar lagu mana abang dekoh kayu kok mana duit dia poket kita cerak-cerak kita kau habis wei kau orang pelak kita terpelak bo kita pergi tengok bandit balik tak ada hadis nabi tengok dalam ayat Quran nah nabi ada sebut wei nah tu jue sebab tu hak tu hak nabi sebut dalam Quran sat ni wa anfaqu ni wa anfaqu tu yang sebut sat ni infak di jalan Tuhan dengan sebahagian harta kita. Lepas tu Tuhan royak tijaratan lan tabuk lelaki. Nego yang tak ke rugi, nego yang lebih labo. Bo kita tilik hak tu guru royak gitu sungguh we. Tak ke Tuhan royak le Quran ni. Pas Quran ni bukan benda biasa. Quran ni mukjizat Nabi, wahyu pelambaga kita. Jadi bila kita dengar Tok Guru royak hari tu kita mai banding. Dulu tu budak-budak tak tipu tak ada. Duk cucu awal bawah buah pondok ya. Cucu ada benar buah pondok bakal duk bersih lebih gitu ya pondok eh. Nah, luar-luar je tik butik. Nah, duk pondok masa duk pondok. Baba royak pun dengar gitulah. Bila kita kelik-kelik di rumah kita ni. Oh, sungoti babo. Babo kita kata sungoti dengan sebab kita infak.
kita sedekah tangan atas ni tu yang murah sungguh. Allah, ni saya boleh tengok dengan mata lah. Ustaz Don diri tanya, amalan hari ada buat tu. Selasang Mekah, selasang Mekah. Hari di mana? Nah, tinggal teseng pun duduk kat boh tu. Nah, tu bunyi kereta nak pergi pulak wasa ni. Tu noyak amalan, noyak amalan. Nah, pas Ustaz Don taruh tu, kita pun support tu jugalah. Nah, noyak tobat ke bajik ke saat ni, kita jangan sia-sia. Nah, jangan wasa nipih kalau untuk untuk akhirat. Sebab kita ada hasil kita untuk akhirat esok. Dan kita pejam mata, kita nampak lah. Nah, kita pejam mata, dia mati kok kita nampak dah. Gapo hok tu hidup cedek nak jadi hok kita. Hok tu je hok kita tak dong. Hok kita tinggal atas dunia belum tentu lagi umur besar tak dong. Kereta dua uti. Motor lagi bini pak bini. Ha, bini pak. Tapi bagi kita pejam mata berapa hari bini pergi kubur? Tanya. Anak hari mula tu ya teriak. Nah, ayo 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 panggil. Nah, ayo ayo hari mula tu ya. Buah raya gitu ka kubur ge dah. Ha, tu anak nak ya. Bini nak nak kecek dah. Hari ge atas kubur tu tok bila duk ngeling dah. Ha, tunggu tok bila mati bini. Nah, tok bila pun duk ngeling dah, duk perik mata belah-belah dah. Cong lah ni, perik mata tu makna cong lah lah. Tapi nak tunggu edah lah 40 puluh hari. Nah, buah habis edah pak, bakal gi dah. Nah, bini pak bagi sore-sore ke demo. Demo mek lah nak buat apa lagi, mungkin tu tak ada dah. Harta, cobek bagi. Anak hok tu, anak hok ni. Kalau anak ada agama, anak hok reti bahasa, tak apalah. Uruh harta kita sebahagia untuk jadi kebajikan. Anak hok molek. Kalau anak tak molek, hari ni kita tengok boleh tengok ke apa? Tinggal kebun diri. Serelih pala dengan belah dia adik. Baru ni ustaz dah tengok berita. Abang eh tengok berita mana ni. Serelih pala ni tu bik hidung duduk luar. Buat teh, bubuk harta benda, ayah mati. Ha, tu kalau kita ada anak macam tu, kok Allah, tak ada pun sekarang gila kita. Pahutih kita, haji pun tak ada wak lagi. Hutih manusia pun lekat lagi, pia nak ngejah bayar kita. Nah, pas akhirat esok tu hai tak pilih duit-duit ni. Tu hai nak nilai akhirat esok ni pahala. Nah, banyak mana duit tak dunia tak jadi harga. Kalau duit tak dunia tak jadi pahala. Pahala buat macam mana duit biar jadi pahala? Duit jadi pahala, kena buat infak fisabilillah. Sebab tu Nabi kata, idza mata bunu adam, in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila mati seorang anak Adam, meluklan Adam dan sia syirik pai ni. Tukar ngan kong kau, kau je tak kat hai pai. Wen te sam yang doi kan. Nah, illa salasa. Nah, illa min salatin. Sadaqatin jariah, nengko kekan bori cantan. Dekoh jariah. Balo ni tak nanti mati jalan dah. Tak nanti siapa jalan ke rumah. Balo ni pakai tekel. Kita ada berapa app lah ni. Nah, ni kalau duit digital masuk, sudah dekoh lagi ni. Ha, 10 ribu nak wui. Nah, tapi nampak tak ada jalan dah. Dok, rasa nanti hak 10 ribu lah. Nah, wui hak ada-ada dulu. Dengan sebab hak ada-ada dah ni, kita wui hak ni lah nak buka pintu rezeki kita. Niat ikhlas malak. Ya Allah, ya Tuhan kami dia. Sebab aku only 100 kok ni, ya Allah. Mujadilah 100 ni, ya Allah. Untuk buka pintu rezeki ku, ya Allah. Maka kita bertiga ni doa, ya Allah. Sekiranya rezeki dapat. Mari dekat dengan orang yang sedekah, ya Allah. Rezeki alik belakang, Allah. Mari rapat dengan kami, ya Allah. Orang yang dekah ni. Rezeki duduk kiri, ya Allah. Mari lagi dekat dengan kami. Rezeki kanan, ya Allah. Merapat dengan dia. Buka pintu rezeki dia, ya Allah. Rezeki atas, turun mari bawah. Rezeki bawah, ya Allah. Tubik ni ke atas ni. Supaya dapat rezeki mereka, mereka boleh kejak nikmat-nikmat rezeki dengan sebab mereka sedekah, ya Allah. Nah, lalu itulah di antaranya kita nak oyak. Jadi saya boleh kecek panjang bong, ustaz dah tak ada kecek pun lagi. Nah, jadi kita gile-gile lah lepas tu. Nah, di samping-samping kita dengar ni ke.
Nah, kalau ada nak kongsi, nak tanya soalan, dan ni kita duduk boleh Syakbah. Nah, kita malam ni malam awal Syakbah ni. Nah, ni bertuah kita ni malam awal Syakbah. Nah, lepas tu, bila jok malam ni, makna kata ada 29 hari dalam Ramadan kita ni. Lalu kita baca doa Allah membarik lana fi Syakbah wa balighna Ramadan. Ya Allah. Panjir berkatlah kami semua ni Allah dalam bulan Syakban ni ya Allah. Dan panjir umur kami hingga sampai kami boleh tunai ibadah Ramadan pula ya Allah. Sekarang 21,000. 20, oh 2,000 masuk sekali tu tak ada. Oh tu 3,000. Masya Allah. Oh jadi 400 gaya lagi tak ada on lagi ni. Mampu jumlah besar-besar saja kan. Alhamdulillah. Lah ni 23. Nah, 23,024 kau. Ah, 23 dah ni. Kita mula apa minit dah ustaz dah ni? Kakak sejel 40 minit boleh lah. Masya-Allah, duk bunyi poin ke sini. Ai masya-Allah sungguh. Ah, alhamdulillah. Ha. Jadi sekarang dah 23,000. Nah, 23,000 sekarang. Jadi nak tak hafal 50 lah agaknya. Ada 47 ni insya-Allah lah. Adik kakak boleh kongsi sama. Ko hai ngai dai na ka, let ko hai Allah top 10 kwam di kong tuk kon di shoy le ne sasana ko Allah ka. Amin. Ha, ni kita baca komen tik. Nah, ajili atau share le krap ustaz ki. Ha, jai bagi babo. Ha, babo apa bagi babo. Tu di antara. Nah, assalamualaikum ustaz. Nah, bedding nak minta nombor telefon. Ha, ni bedding ni jadi kerja ni. Apa eh? Nombor telefon apa eh? Ha, kita jawab weh ado apa eh? Apa eh ya nombor telefon apa? Bedding nak pergi zakat ni. Ha, apa eh? Nombor telefon apa eh ha? Ingat. Oh, apa eh tak ingat. Allah. Allah bihar aja. 0092 529 3047. Ha ni apa eh timo telefon. Nah lepas dah ngajar tadi telefon ke cik apa eh diri. Abeding dah. Jadi Mak Din ni nak hubung dengan apa SD minta nombor telefon. Nah, boleh hadiah atau zakat tu. Alhamdulillah, kita doa. Wasa-wasa mujur boleh beli dah. Dok silap ni, tak umur telefon abu ki ya tak. Silap. Oh, nak minta nombor telefon sakit. Nak minta ceramah, minta kerok juga. Tak mau beri. Tak mau beri nombor telefon itu. Alhamdulillah. Nah tu di antara dah. Ambil tak nombor telefon. Kita beri nombor telefon tu dah. Nah, boleh hubung direct terus dengan babo kita. Nah, ada sekiranya nak pergi tengok pondok ke? Okay? Boleh kita tengok. Nak pergi tengok keadaan anak yatim. Anak yatim tak ada kutik wala pesko. Duit api pun tak ada kutik. Ta'am pun tak ada kutik. Nah, jadi hidup untuk baca Quran. Nak anak kahwin anak yatim. Tak okey. Lepas tu dalih hasil kita hantar mari. Ni bukan sekadar ni Ustaz. Nah, lagi mana duk bihara anak yatim, Nabi royak sendiri dah buat yang baca hadis ni. Nah, semacam mana jari telunjuk dengan jari tengah. Dia yang sanggup saru anak yatim serupa dengan jari telunjuk, jari tengah. Nabi kata bi asbi'ain. Dua jari ni. Dua jari gapo Nabi tunjuk? Dekat dengan aku dalam syurga nanti. Allah orang jaga anak yatim tak okey rosak kepala saja tu guru dah rosak banyak mana rambut dia. Tapi rosak kepala anak yatim hak ada rambut lah jangan rosak hak ubuh kepala. Hak ubuh kepala tu tak yatim dah. Ha ya lugu habis dah rambut tu 460 dah. Hak tu yatim bini sukulah. Hak ni anak yatim ni. Hak belum pada akil baligh ni. Kosok kepala dia, kucuk kepala dia. Banyak mana rambut dia ada, banyak tu. Gugur dosa kita. Pak Nabi kata, gapo, mu ni boleh duduk dengan aku. Dalam syurga nanti semacam jari telunjuk dengan jari tengah. Dekat dengan Nabi. Lepas tu kita hantar mari bukan sekadar nak nesek. Bukan sekadar nak buah pitu. Bukan sekadar nak. Nah, nak apa semindak. Tapi kita ni untuk segi juga dalam ni untuk nak beli makan ni untuk anak yatim dalam ni. Hak buk anak dak yatim, hak cerai berai tak apalah.
Ada 400, ada 300 boleh hak tu jurih. Tu kalau nak hitung dengan hak duk kutip tak padah apa. Tak padah. Nah, kalau tak heret kata tolak le kedah apa kata padah. Nah, kena heret kata tolak suku bagi le kedah. Nah, hak tu we berah seguni, hak ni berah. Seminggu apa guni berah apa? Sehari tu. Ya, sehari ni makanya atas guni 2 hari. Seguni 2 hari. Berah. Atau nak oyak atau nak sara orang patu anak yatim tak ada tak ada ambil wala pun satu sen. Boh ke baju raya dia kata tolong cari bi pula. Allah lalu tulah. Ha ni ni kita royaklah besar hati. Nah. Sida pun nonton UTK semua 500 ge duk ikut ni. Jadi kalau kita ngajar ni naik naik, naik 1000 ge apa eh. Kalau bah kerok ni wasa dia dah. Dia masuk tengok tengok minta kerok dia tu baik pergi dia chat dah terima kasih nak masuk jenguk tengok oh minta kerok tika chat tu tak apa tak say tak say om tak ada apa nah tika chat tu sayang kita tu boleh tolong om mari kita tak om pun nah jadi jangan masuk tengok malam ni ustaz kita baca penawar ali minta kerok jangan tinggal dengan gitulah nah nyanyo awak hatu kok. Nah, tak kira kita bukan sama. Nah, sekali-sekala. Tapi dua kali dah. Nah, dua kali dah. Tapi dua kali pun padel lah. Sekali mula tu sudah dah berabung tu. Nah, adik kakak nak pergi tengok lah. Nah, pondok buka sama tak ada duk katuk. Duk cuba duk di kapur katuk. Nah, pondok buka sama. Nah, itu di antara yang mana Nabi sebut. Nah, sebab tu bak kebajikan ni saya yakin kalau kita pergi di sana apa deh kita pergi Mekah kita duduk pergi Mekah kita duduk pergi Madinah kita royak aja kepada orang-orang kita hok pergi buat umrah ni tu royak tu kebajikan sini Allah Taala ganda pahala ni nah Allah nyewak tubik apa deh kita tak payah ni tubik kertas 500 kertas 1000 dekoh bak apa bak pusino tu ya ganda ha 1000 kali ganda di Madinah 100,000 kali ganda di Mekah tapi klik di rumah kita ni bak kebajik ke sedekah ni tu herana juga nah kita we orang berhutang ni lebih pada pahala sedekah lagi nah tapi kita tak saya nak berhutang malam ni nah tak saya nak berhutang cumanya kita nak buka sebagai jadi titi. Nah, jadi retak untuk kita tu boleh buat kebajikan sama. Learning sungguh banyak orang minta khairat. Banyak orang buat nah, buat minta khairat, buat minta bantuan untuk buat. Buat gapo tak ada buat bukan lain. Pun dia minta pun. Minta buat gapo? Buat masjid, buat musolla, buat sekolah. Itulah ada minta dari kita ni pun. Nah, mari dengan muka tebal jugalah kali ni pun. Kerana acak juga kada. Nah, kalau dulu acak lagi. Nah, dulu tengok siapa sudah sebuah pondok. Nah, hak ni pun cuti dah hak ni. Mari hak ni, lepas tu jumpa abu yang berkata minta tolong lah. Nah, sebab supaya nak widih dengan bulan puasa. Lepas ni masa sebulan ni kena kayuh sungguh dah lah ni. Kena kayuh sungguh dah. Sebab tu saya minta lah kalau hak ni semua dia dah penutup kita yang ada on mari dah tu terima kasih semua. Pak ada bunyi puik-puik lagi tu dah. Lepas tu hak tak ada on lagi sekiranya kalau kita ada zakat. Ya ada kita ni kita boleh duit pada bulan Syakban tahun lepas. Mari siapa Syakban tahun ni makna kata siapa hu dah lah. Siapa hu. Lalu tu lah. Kalau boleh lah kita telefon ke babak itu tak apa. Nah hubung telefon wabak eh kita buat nombor telefon tu dah hubung wabak eh wabak kita ada zakat sikit ni nah kita nak dekoh ni tak leh dalam ni ni dekoh dan kalau kita nak wili atas dekat hotel tak gapo lah ataupun babo pergi butir kapur mari pergi butir pasir mari butir batu mari butir pintu natal kita pergi bayar hotel ha tu yang ada dalam asnak lapeh innama sadaqa lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal muallafati qulubuhum wa firriqa wal gharimin wa fi sabilillah gharim sani nah firriqa wal gharimin orang lekat hutan maka kalau kita tengok sini kalau kita nak hantar mari direct dalam ni kita boleh gak nak kira kalau ada zakat pun sebab kita nak we jamu orang fakir miskin juga tak pakai kat ni. Nah, tapi kalau lah kita nak we jumlah besar gak macam mana kalau kita ada zakat,
kita hubung ke babo direct terus halu dah. Babo kita ada zakat ni 10,000 we. Ha babo boleh ambil ada pitu. Nah, boleh dah Ustaz dah pitu ni. Kalau 10,000 ni pitu boleh lah. Ha, janji dengan babo eh ke kedah halu dah. Bawa zakat kita mari ni babo eh ni kita niat zakat untuk babo lekat hutang. Babo hutang apa? Hutang pitu sat ni itulah. Nah. Ha, tu di antara cara kita nak boleh menguruskan zakat. Lepas tu, kalau bak zakat pula. Sayyidina Umar kata, harta kamu yang duduk di laut dan juga duduk di atas langit, duduk di bumi, tak akan rusak kalau kamu jaga zakat kamu betul-betul. Sayyidina Umar kata, harta kamu walaupun duduk laut, walaupun duduk bumi, kalau mu jaga zakat, hartamu tak akan rusak sama sekali. Tapi dengan harta kamu yang ada, tapi kamu tak jaga zakat, habis harta kamu dimakan oleh zakat. Hak ni besar ni zakat. Zakat tak ada banyak, rubuk usyur. Dah, syarat suruh bagi sikit je. Nah, suncut songha persen. Kecek mudah-mudah. Dah sikit saja. Makna kata zakat saat ni, kita tupuk harta kita 40 tupuk, kita cabut 1 tupuk ya di zakat. Kalau ada 200 ribu duit, 200 ribu ni nak tupuk ya di 40 tupuk, banyak mana? 5 ribu setupuk. Duit ada 200 ribu, gi tupuk 5 ribu setupuk, baru boleh 40 tupuk tu, tubik 5,000 setupuk, 5,000 setupuk. Dalam 5,000, 5,000 setupuk, 40 tupuk saat ni, cabut 5,000 kok tu ia jadi zakat. Lebih lagi, 195,000 tu hak kita. Allah, sikit je zakat yang tu hai. Untuk nak jadi apa? Ha inilah, ia panggil ni, ia panggil sadakah, sadakah hak wajib ni. Sadakah hak wajib ni masuk dalam zakat. Lalu tu kita jangil lah. Nah, duk lalai dalam harta kita yang ada. Nah, takut-takutnya habis licin harta kita diserok oleh zakat. Dah, alhamdulillah. Senlak. Nah, gapo ni senlak 2,500. Mai senlak 2,500. Ah betul lah. Tapi 1,000 tak sapalah zakat. Learning ni sok duk di 190 lebih. Nisab zakat lo ni tu dengan harga mah 34,800 lo ni. Kalau kita ambil harga mah 34,800, gikun dengan 5.59. Dia tu baik. Nah, 198,000 lebih. Nah, 190,000 lebih. Jadi kalau pihak ada 100,000 tak wajib zakat. Nah, tapi kalau ada duit 190,000 naik kotak, ada 200,000 cukup setahun. Mungkin tak cukup setahun. Kita boleh duit weh jual tanah sebucu tu boleh 200,000 mari. Tak wajib zakat. Jual 2 juta tak wajib zakat lagi. Nak wajib zakat cukup setahun dulu baru wajib zakat. Lalu tu kalau 100 tak wajib, kalau 200 amin-amin lah. 200,000 zakat dia 5,000 kau. Kerana rubuk usyur dia panggil. Lalu tu lah masalah zakat. Lalu tu kita nak tanya apa boleh ni. Ustaz, rau sadaqah jariah niat. Hai konti capai lew dai maikah. Hak ni molek soalan ni. Nah, sebab apa? Nah, pondok tang yu ti naik krab. Tanya pondok tok di mana ni. Pondok ni duduk di kampung. Kampung katuk. Nah, pondok muka. Ada katuk, pondok muka tak mau. Tapi duduk di kampung katuk jahat tu. Nah, katuk ni patah lah. Nah, duduk tambun patah. Nah, pondok duduk ni katuk jahat eh. Cawak jalan. Jadi, kau tanya ni. Nah, jadi kau tanya ni, ustaz kita sedekah jariah, kita niat orang-orang mati dah boleh kedok. Ha, tak ada masalah lah. Nah, hak ni yang panggil awaladin solehin ya do'ulah ni. Do'o anak yang soleh, kebaikan anak yang soleh yang buatnya, siapa pahlaw pada orang. Ayuh ibu hak ni ngadah. Kita anak buat kebajikan, kita tak payah niat pun kepada ayah ibu kita. Siapa dengan otomatik? Sebab Nabi kata, au waladin salihin yad'ulah. Hak siapa amalan tak butuh-butuh, amalan anak yang soleh
yang buat baik dan juga siapa pahala pada 2000 apa. Paning orang luar kita nak niat ada masalah. Nah aku dekah aku oh malam ni 100 kok sikit tak ada 100 ku oh malam ni 1000 ni. Pahala 1000 ni aku hadiah kepada Tok Syekh, hadiah pada sahabat rapat kita. Demo kalau duduk dalam kubur kok dapat pahala sering-sering mari. Allah mari di mana ni? Dapat noyak ke bajik ke yang kita niat hatagi sebab itulah. Nah, amalan kita kena niat. Nah, terkaduk kita sendiri tak ayah dah. Boleh semata dah. Supaya dengan kita pergi buat umrah lah. Nah, kita pergi buat umrah sah. Mana, nah. Nah, pun kita pergi buat umrah. Kita ayah amal sah, ujak-ujak kita. Okay? Kita pergi sampai mikok mula-mula tu, kita niat di Zulhulaifah Abiyar Ali. Kita pergi, ha, niat Abiyar Ali, niat umrah. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kali mula-mula kita nak buat kita dulu. Nah, sudah buat kita sahaja aku mengejarkan umrah serta ihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Naik kereta bah labbaik Allahumma labbaik. Gi sampai Mekah tawaf sa'i tahlu sudah boleh umrah. Pastu esok nak gi niat di Mekah pula. Ha, kita niat ah pakat buat badal umrah lah weh. Ha, bakpo kita suat badal umrah. Sebab kita niat untuk orang yang mati dah. Orang yang mati dah boleh so umrah. Kita juga buat boleh juga so. Makna kata benda sedah kena burung dua ekor. Ha tu labo. Pas kita ni hidup hidup hari ni, kita buat kita niat siapa pahala orang yang mati dah. Pas orang yang mati dah tu kalau orang luar, kalau ayah ibu kita boleh dengan sendiri. Okay, kita tak boleh nak buat untuk mereka. Dah. Tok Cik kita, warga-warga kita, sayang-sayang kita, ramai mana duk tolong kita. Ha, 20 ni dah lah ni. Ha, 20 ribu dah lah ni. Jadi nak lagi 44. Ha, 44 ni dia pukul 1 kita sudah lah. Dia tak boleh, kita tak berhenti. Dah lah ni. Ya, nak, nah, nak 44 lagi. Tak boleh 44 kita tak berhenti saja dah. Nah, itu dah. Waktu sedekah jariah. Makna kata, ta rausa sedekah jariah ni. Rausa manian. Pula bun hai kap konti siya siwit dai ครับแต่ว่าคนที่เป็นผู้บุปการีของเราไม่ว่าจะเป็นบิดาของเรามารดาของเราที่จากไปแล้วเนี่ยการที่เราทําความดีทุกการงานที่ดีเนี่ยผลบุญจะได้รับแก่บิดาและมารดาที่เสียชีวิตไปแล้วโดยอัตโนมัติเราไม่ต้องเนียดอะไรสิ่งดีๆที่เราทําผลบุญเนี่ยจะถึงบิดามารดาที่เสียชีวิตไปตัวอิสลามดอกบัดตัวเด็กก็จะรู้ฮะนี่อับเบตัวก็จะมาสุมารีบุกแค่บุลเลตเด็กก็สั่งจ่อบุลเลตเอลมูลากีนะบุลเลตรู้ชาร์โกชาร์โกฮิดุกิโตนะอุโมทังโกกิโตชาร์โกฮิดุกิโตนะว่ามันจะมันนู้นที่ตัวแห่งมุฮัรซกีนี่แหละฮิดุกชูบอกก็จะจัดดีโอเคนี่ต้องเนี่ยทำมาอย่างนี้นะชูบอกก็จะจัดดีโอเคสุขสเด็กก็ก็จะบุลเลตรู้ละMasya Allah, ha, tengok ni atas hari ni. Dua kali on dah, Ustaz dah. Nah, dua kali on dah, Ustaz dah ni. Bila-bila duduk tunggu ni, Masya Allah. Dah, ha, tu nak oyak di antara. Lepas tu kita niat. Nah, niat siapa pahala pada warga-warga kita yang meninggal dunia. Terima kasih. Hak mana on hari dah tu, semoga Allah Ta'ala murah rezeki lagi. Nah, rezeki kita bukan duit saja deh. Bukan duit saja. Kita jangan pergi kata murah rezeki ni duit saja. Nah. Demo kata katuk tu pit. Katuk tu pit. Ponok bu, yo kalau katuk yo ada sadu tak dong. Kalau katuk tak apa. Katuk ni katuk. Katuk tu katuk ah. Ni ponok dia dikatuk, apa katuk? Ah, nak tukar kapung rapok ni. Nak tukar nama kapung rapok. Nak pergi mana? Pergi pondok katuk. Oh, pondok katuk. Katuk pondok. Tak nak pergi. Budak-budak kata tak nak pergi semua. Nampak? Katuk semua pondok ni. Tak? Hai pondok untuk akhir duduk ngaji. Nah tu di antara deh. Ha, tu kongsi yang saya lah. Walhanya nak oyak sana ni tiga kali deh. Baca Quran, bangun semaya, sedekah. Tiga kali ni kita turun modal tiga kali sana ni tu yang oyak tak
akan rugi. Wa tijaratan, dan menego mereka lan tabur labo. Tiga kali ni labo. Nah, cayalah kerana tu heroyak dari Quran. Dia tu heroyak tak ada dah. Nah, tak ada dah. Tak nak tanya dah sahih ke tak sahih. Nah, tak nak tanya dah kalau Quran tak nak tanya dah. Nah, kalau hadis Nabi gak, nah mutawatir. Nah, muttafaqun alai. Oh, sahih Bukhari, sahih Muslim. Tak nak tanya banyak dah. Sebab tu tiga karo sat ni. Nah, Allah Taala akan nah nego kita yang dilabo. Sebab itulah dengan sebab sedekah saat ni, satunya kalau Tuhan tak bagi lagi rezeki, Tuhan bagi sehat tu pada esok. Bangun tidur malam ni waktu sakit pinggir lah, sakit pinggir. Bangun pagi esok ciu cabut. Nabi kata dawu mardakum bisadaqah. Nah, fubaklah nyakit kamu dengan sebab sedekah. Eh, itu kok mano nyakit dah fubak mah pita. Tapi Nabi kata fubak lah nyakit kamu dengan bab sedekah. Bila-bila duk fubak ni 27 dah lah ni. Masya-Allah. Alhamdulillah. Yang lagi 43 dah lah. Ha, wasa tak ada apa pukul 1 tak dah. Nah, wasa pun pukul 10 sikit-sikit ni kita boleh katuk dah entah lagi. Dah insya-Allah 42 dah. 43,000 lagi. Ha, tu duk masuk lagi masya-Allah dah. Insya-Allah mudah-mudahan boleh 70 ni. Nah, siaplah. Ah, kita tu nanti kalau boleh sudah 70 ni, ah kita nak pergi jalan dengan Ustaz Dong kali pondok. Ah, saya nak pergi live biar adik kakak tengok. Hasil hak kita oh malam ni ni, kita nak live biar tengok di pondok dulu dah. Kelen dah nak pondok apa? Ada kelen dah. Nah, tak ada katuk dak leh. Ada katuk dak ah. Kelen tu buka apa? Tak ada katuk dak. Nah, jadi saya nak pergi dengan Ustaz Dong nak masuk live biar tengok. Hasil hak frabung hak terik baru ni, hasil hak hapa mo hapa ni, hapa semi hak ni, hasil bitu nate, hasil nesek dinde. Kita nak gi lah we tengok kali lagi. Alih yang pakai pik kita, kita nak jalan tengok. Nah, tahu mano kita bayar sore kita. Nah, tahu mampu kerah lagi kita ni juga kocok. Nah, lalu tu di antara dah. Jadi insyaAllah, nah mudah-mudahan, nah bagi giliran saya ni setakat ni dulu. Nah, lepas tu adik kakak ada gapo nak kongsi, ada soaleha Ramadan, ada soaleha boleh Syabeh, ada soaleh tentang nak sambut Ramadan, nak tanya, boleh-boleh. Babak yang kita boleh jawab lah kau soaleh. Nah, boleh jawab semua hari dah soalan gapo boleh jawab lah kau insya-Allah kita jawab sini. Nah, kita duduk dengan babo dah. Tak okey, anak murid beratus-ratus ni tak boleh jawab soalan. Ai boleh. Hanya mari tu kam ta mi kam top. Tapi wa yu ti rao jia top, jia top mai. Duduk kita dah nak jawab asal jawab. Dah alhamdulillah. Itu kita klik pada Ustaz dah. Pusingan yang kedua. Nah, ha Ustaz dah dulu insya-Allah pusingan yang kedua. Ha, ni tak nak muka di muhadap ni panggil boleh. InsyaAllah lah sebagainya nak banyak puas tengah malam dah. Tapi alhamdulillah walau bagaimanapun nama akaun kita pun dah dapat saya bertiga ni, bolehlah ibu apa adik kakak kita yang nak sokong bantu di atas adik-adik kita, anak-anak kita nak mengaji di Pondok Katuk ni, bolehlah kita sokong di akak ni. Sebab jalan ni untuk kita nak bawa dia di mardatillah. Wa Allah Taala redha kita di akhirat esok, tak ada jalan lain lah ibu bapa. Kalau kita pejam mata dengan halusi, kalau kita pejam mata, pejam hati tengok fikir di belos kita hari ini, kalau nak cek ibadat kita, kebaikan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu memang jauh lah. Dan lebih lagi kita banyak berdosa ni boleh. Banyak berdosa ni tak atas apa lah, saya sendiri pun ada dosa. Ada dosa diri sendiri, dosa isteri lagi, dosa anak lagi, dosa agapung lagi. Semua tu kita jadi nak tanggung belakang. Padahal tu dah leha berdosa tu, dia ada jalan ni untuk dah hapuh mereka. Hapuh dosa-dosa tu. Jalan ni mana? Ha, lagi dah ni. Mana dia? Dah setengah daripadanya. Nah, setengah daripadanya sedekah jariah. Kita tolong, kita sedekah jariah. Tolong orang, tolong manusia, tolong binatang, tolong apa ikutlah kita tolong. Nah, lebih lagi kita sebagai orang-orang raga, ada kekayaan, ada terbit banyak, kita tolonglah di atas bantuan, sokongnya di atas apa-apa yang kita ni supaya nak sudah cepat-cepat
Kalau cepat mungkin puasa ni bolehlah anak kita pelajar tahfiz kita ni boleh tidur. Nah, tak kena nak tidur tak tak panas tak 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 sudah tu. Sakit belakang. Nah, ha tu dia semua cuma kalau kau ni nak tidur tak boleh. Amalan kalau nak tidur tak boleh ni jadi pelajar tu duh hepeh-hepeh mek gitulah. Ha, oleh itu orang yang mengaji Quran ni kita pakai maka sokonglah. Sebab tu Nabi kata khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Ha tengok. Kelebihan hotel royak kita, kelebihan Nabi sapa kita. Semua tu ada kelebihan belaka. Deh, dan setiap kali hok Nabi royak, setiap kali hok Nabi sebeda tu, semua tu ada pahala belaka. Dan kita kena ingat bahwasanya setiap kali hok tu royak, setiap kali hok Nabi sebeda, benda tu yang kena berlaku. Wajib kena berlaku, mesti kena berlaku. Sebab apa? Saya kata wajib nak berlaku, mesti nak berlaku. Oleh kerana tu urut mengajar dah. Dia ustaz-ustaz, cikgu-cikgu, bapak SD, ustaz kira mengajar banyak. Oleh kerana Nabi kita ni sebagai seorang Rasulullah, pesuruh Allah yang milik sifat asirku. Sifat benar. Tak kira Nabi ya khairukum man ta'alamal Quran wa'alamahu. Tipu aku tu. Boleh hadir ke apa ni? Tak boleh hadir tu. Nah, terdia lah. Sebab baik kamu orang ngaji Quran. Nah, ngaji Quran sudah ngaji-ngaji sampai ke besar. Boleh ada email, boleh semaya bank. Tupai ibu bapa, nak cucu boleh tupai. Sudah tu boleh buka tahfiz pula. Atau boleh mengajak ke kampung-kampung pula. Paling kurangnya boleh ngajak bini, boleh ngajak anak. Paling kurang tu apa? Paling kurang. Hasil dari mana tu? Hasil dari hak kita duk bagi pada malam ni. Malam ni kita dah bagi. Atau ah, lepas mari dah kita bagi. Eh, 10, 20, 1, 200, 1000, 2000 hak tu, hak tu tak basah. Nah, tu yang tak ada basah ni banyak mana. Nah, tu yang tahu hati kita. Nah, tu yang tahu hati kita. Hati kita ni ikhlas tahu mana, hak tu lah. Tu yang di putasin. Oh, ya, di kukuh pun ni. Orang yang putasin tu yang. Nah, terdia. No ya to, orang hok tak sing ni. Orang hok tak sing, orang hok tak sing kita ni ikhlas dan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala. Sedo koyak dia mu tu. Mu tu dak ikhlas tu, mu dak ikhlas ni, mu dak ikhlas dak. Manusia kata ke. Nah, pelak ke. Manusia ni tak ada pelak ke lah. Sangat Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah perkara benar. Kecek perkara sungguh. Semasa 3 tahun dia dakwah di kota Mekah. Nah, masa tu tu dakwah di kota Mekah, masa tu tu kan. Orang musyrik Quraisy, manusia juga tak percaya ibu apa. Tak percaya eh. 31. Subhanallah kejut. Assalamualaikum. Alhamdulillah, syukur pada Allah ni titik peluh daripada ibu bapa, semua tu akan jadi pahala kepada ibu bapa semua. Tak saja free-free ibu bapa. Jadi kita kena yakin sipu kain kejap. Jangan dia leluh cuai berai ibu bapa elok ya tu. Eh boleh ke tak leh ni? Boleh ke tak leh ni? Eh saya biasa bahan ni acak-acak dulu kalau duk kerja ke radio tu lah deh. Nanti bekerja juga kerja keluar. Deh. Banding-bandingnya mudah-mudah lah. Anda kata bandingnya mudah-mudah ni hasil leh pahala boleh ke tak boleh? Bandingnya saya mudah-mudah kata benda dunia ni. Ni benda dunia tak kerja benda akhirat lagi ni. Benda dunia hak ibu apa doa mari masuk ke mana? Dah masuk 2000 ni. Mantas 1000, 2000, 1000, 2000 mai ke mana? Ibu apa tu macam mana? Tak tahu. Luar negeri ke, di sana negeri ke, luar dunia ke, di sana dunia ke. Saya tak tahu. Saya bertiga ni tak tahu. Siapa dia? Oh, mari. Apa mari ke mana? Ni benda dunia ya apa? Ada pun benda akhirat ni dah nak kecek. Syurga Allah Subhanahu Wa Taala ada jedeh bagi mereka. Hak paling kurang. Ime hak paling kurang. Ime masa biji zarah 10 kali dunia ni Allah. Tak payah ke. Oh, saya kata 10 kali dunia. Setih jawab jalan ni pun kita habis. Kata pun kita di sungai tak pergi lagi. No, ya, ya belakang pondok apa ni ada sungai. Oh, we umur lek lagi ngaji boleh lah.
Tapi belum imajin itu lagu ni dulu lah. Nah, nama budak kebanyak, budak kerama ni, mesti bapak itu ni, bapak itu ni kena tambah asrama, tambah tempat duduk supaya nak terima pelajar-pelajar. Kau tu hopsah sekali. Dan hopsah sekali lagi, kita nak tunjuk lambang Islam kita. Oh ni hopsah sekali ibu bapak. Nah, Islam dah ini masih nyuk, masih nyuk, masih nyuk, masih nyuk ibu bapak. Sedekah kita usulnya al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi, kita dah mengaku tu apa ni? Islam ni agama yang tinggi, tak ada agama yang tinggi melainkan agama Islam ni lah yang tinggi. Lepas tu jalan ni yang nak jaga agama Islam ni Quran. Orang yang jaga agama, orang yang mengaji Quran, orang yang belajar Quran, orang yang mengaji agama, orang yang mengaji Quran. Sedekah iya lah mari kita orang dah mana tak nak mengaji agama. Boleh Quran tak pernah baca, tapi orang ni jaga agama. Boleh hadir ke? Tak ada hadir ke siapa? Jadi mustahil tu orang ni mengaji agama, tapi agama tak mengaji. Semuanya beda. So kata nak ajar agama, diri dia pun penuh agama dah apa-apa. Ini waliyahzabillah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tu jauhlah perkara-perkara tak mahalik daripada tubuh badan kita. Kita pisah nawi adalah kirmat kita, susah lelah kita, titik puluh kita di atas benar kebajikan. Dan di atas asbab budak mengaji, asbab budak dah belajar, dengan asbab kita sedekah, boleh ya tak, boleh ya tak belakang, boleh ya tak pala, boleh ya duduk, semua tak akan jadi saksi belaka. Nah, di hari akhirat esok, semua tu jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saya tak tahu ke? Itu saya tahu. Tu saya tahu azali dah. Patut saya tanya, nak muzahirkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nak zahir. Nah, nak muzahirkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu pada malam ini kita kena bersungguh-sungguh sikitlah. Nah, oleh kerana dia hari ni, sekarang ini 31,000 lah. Ialah lah 31,800. Ada lagi 41 sana. 39,000 lah. Nah, kocok sikit lagi dah. Nah, sikit lagi. Tak apalah, malu ke malu dah nak aguan orang. Belah ni mahu tahu muka kerak belah lah. Nah, muka kerak, kerak untuk kebajikan ni belah. Nak aguan tu. Nah, kalau siapa dia tak tolong, kalau kita tak tolong, siapa dia nak tolong dah? 38 semua tu titik peluh daripada ibu bapa kita ada kakak ada masuk. Siapa dia tanya? Saya tak tahu, wallahu aalam. Allah lah yang punya tahu dan juga Allah lah yang maha pengganti segala urusan dan juga pahala habuai semua tu daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya boleh tinggal tak ada pagi. Bukan tahu terima kasih dah tak ada pagi. Semua tu dah pagi. Dan juga hak gerak tekeh pada malam ni, itu adalah gerak daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan saya tekeh, dah saya tekeh apa ni? Pada tekeh tu. Dah. Nah, ya tu semua tu gerak dari Allah Subhanahu wa taala. Gerak kita wasal naun weh, oh masya-Allah, tengok di belakang tu dah budak nak mengaji, tengok sana budak dah belajar, pada tengok anak yatim tu pun padah anak yatim tu ustaz kyu. Hello, tengok ustaz weh. Tengok ni dia tak mesek ke, tak mesek lagi ni. Ni di belakang saya ni pitu tak ada tak ute. Ute rimah 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 bukit bukit dia belakang mana apa ni ada sungai. Kalau kita juluh lah. Noya ta sokong yang kita kena sungguh-sungguh lah. Lebih baik lagi Al-Quran Al-Karim panggil kalau bahasa syiah rata taman noh Islam kita lah. Tak boleh pergi ubah semenjak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga sampai kita sekarang learning, mana boleh ubah? Tak ada. Ada boleh ubah? Tak ada. Tuhan jaga. Nah, itu kalau hal dia Tuhan jaga. Marilah aling sekarang mana, marilah cidik sekarang mana, tengok pembesar-pembesar masyarakat masyarakat kurih itu. Fuk abu-abu tu. Sewak ayat, sewak supah. Tak boleh buat mahbuk ni. Nak badurnya suratul ikhlas. Ustaz kira ya. Tu imi kulhu tu.
tak boleh buat mabuk. No, ya ta, dia hok dia jaga, tak boleh siapa dia buat. 37,400 lah. Alhamdulillah. Masya-Allah. Tuhanlah punya tahu siapa dia on mari, saya tak tahu. Dia masuk berik, 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 berik masuk ni. Ah, tak ni, masuk berik, berik ha ni, ha ni. Ha, dia masuk ni. Ustaz Ibu suka, buat itu suka ni. Oh, tapi kalau boleh malam-malam ni, esok dia boleh bituh lah. Boleh halu lah. Ha, ni boleh beli dah ni. Ha, boleh beli dah ni, bang. Boleh beli dah. Ha, boleh beli dah. Nanti. Ha, nak nanti. Allahuakbar. Sebab itulah perlulah ibu apa pakai-pakai sokong lah. Tempat mengaji, tempat belajar untuk kanak-kanak kita. Di mana? Di Kapur Katuk. Buka, buka. Ha, tempat Kapur Katuk. Ha, tu dia. Oleh itu kita bakal-bakal sokong di atas benda kebajikan ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tolonglah kita tergolongin di bawah naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada tujuh golongan hak Allah Taala jamin di hari akhirat esok ibu apa. Allahu akbar. Manakala kita kembali jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kapur kita nak tupai. Kita nak tupai gapo? Kita nak tupai apa? Kita nak tupai ibu apa? Tak boleh. Kita nak tupai adik kakak? Tak boleh. Kita nak tupai anak-anak kita? Tak boleh. Pas nak tupai siapa? Nak tupai amalan kebajikan kita ni lah. Hak Tuhan dah janji di atas dunia ke akhirat lah. Yalah tak? Amalan kebajikan kita ni. Dah daripada semaya bear. Ni nak asyik boleh bosan pula. Dia fikir lah, ini maguana nak akhir boleh. Fikir, Allahu Akbar. Jangan biar ada lagu tu. Nah, amalan kebajikan untuk kita, kita nak buat lagu mana? Supaya nabi Allah Subhanahu Wa Taala puas hati kita. Puas hati Allah. Lepas tu, Allah Ta'ala janji nak bersyurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lah. Gilah mana pun nak syurga Allah. Nah, gilah buju mana syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hatta orang kafir pun no. Sawan, sawan. Hai panda ke jago je. Ya, pun mau sawan wei, sawan. Sawan, sawan dia tata sawan ni. Apa panggil tepat kedai me tepat duduk hok paling sedap sekali. Apa tak ada. Pak kalau narok, narok tepat hok dahsyat sekali. Tepat sesa azab apa paling azab sekali. Tak ada piano tu wal iyad billah. Deh wal iyad billah. Tapi jalan ni untuk mereka ada usaha tu selabela tak kena. Tolong dengan jalan ni Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita orang memeluk agama Islam dah, kalau kita ada usaha lain daripada jalan ni hak Tuhan hendak, hak Tuhan reda, maka ketika tu tak teka jauh dengan mereka raka mereka hak syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah malam ni kita kecil akhirat, kita nasihat sikit. Koyak ha nasihat kita akhirat sikit supaya pun kita khabar. Hak paling awal sekali saya bertiga lah khabar. Tong dah kita ni orang banyak dosa. Kita ni orang kurang ibadat dengan Tuhan. Kita ni banyak salah dengan Tuhan ni. Betul nak lagu ana tu hai bagi peluang kepada hamba dia orang banyak dosa ning Allah Subhanahu Wa Taala suruh minta taubat minta ampun dengan dia wa yuhibbul mutatahhirin tu hai sangat kasih kepada orang yang suka menyucikan diri dia sendiri daripada kesalahan dosa maksiat di atas dunia ni tu hai ayat sendiri tu nah wa yuhibbul mutatahhirin tu hai sangat cinta kepada orang yang buat dosa. Oh, deh, pelak gak. Cinta mana? Orang suka buat dosa, lepas tu dia taubat. Nah. Ada gak orang suka buat dosa tapi tak taubat, tu Tuhan marah. Nah. Ini saya sangat suka. Ya salah dah, dengan aku salah ya Allah, aku salah dengan ya Allah. Sebab aku nak buat lagu mana ni, minta apa dah ngamung. Nah. Minta maaf dah ngamung. Kita apalah aku dengar babo bertiga eh tak kira ya tau. Kalau sedekah ni boleh juga. Ha sedekah pula 20 kok 30 kok 40 kok. Supaya pun nak tebus kejahatan kita, nak tebus amalan kejahatan kita supaya Allah Subhanahu Wa Taala redha kita atas dunia kita. Sebelum daripada kita nak menuju akhirat, nabi Allah Subhanahu Wa Taala redha kita di atas dunia.
Masya Allah, semua ni kena jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kecewa ni saya bertinggal dapat berapa. Dah, kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap barang yang bernama, ia kena merasai nikmat kematian. Ha ni. Kena merasai nikmat kematian ni lah tak serupa. Orang yang beriman dengan Allah, kematian dia tu sangat-sangat lazat, sangat-sangat cinta lah. Makir war, alhamdulillah. 357 dah ibu apa. Nak 35 lagi ibu apa. Sikit dah, ok lah maguana. Ok lah maguana, tak boleh dah. Hari ni saya tidak kot nimbang ni belah lah. Lekut layar-layar, tak apa. Ayah makut layar. Itu dia. Nah, alhamdulillah. Dah, kesungguhan kita pada malam ni, Allah lah punya tahu. Kesungguhan kita pada malam ini, Tuhan lah punya bagi kanjaran pahala begitu banyak terhadap hamba dia yang sokong-menyokong di atas bantuan sokongnya untuk belajar ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, tak ada jalan lain apa. Dan kita mati, itulah kita boleh tengok. Setiap bagian bernafas tadi, kena merasa ini mak kematian. Semua ni saya bersama mengaji. Kalau saya dah mengaji, dah belajar, semua manusia mati ni, kemati dia berlainan belakang. Bukit atau dia morning mati, dia morning mati, dia morning mati, supah, mati-mati supah. Ni sebuah zahir tu mati, supah lah. Tetapi, nikmat, nikmat kematian seseorang tu, dia tak supah apa-apa. Dia tak supah. Asjur tak ada lagi ni. Mana je. Ha, nikmat kematian dia tak. Nih, dia tak suka. Orang beriman mati dia sangat-sangat lazat. Nih, orang ta'at kepada Allah sangat-sangat lazat. Ah, oh, lagi ni air pun. Orang gurau tak air ni. Buat air ni. Haa, tu dia. Nah, orang kata, kematian dia tak suka apa-apa. Nih, orang yang derakor dengan Allah, memanglah sangat-sangat lazat, sangat-sangat dahsyat bagi mereka itu. Sebab itulah malam ini, kita nak mana? Kita nak mati dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala, dengan mati dengan marqa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pilihlah apa-apa. Sebab itulah, sokong kita duit bitih pada malam ini. Ini adalah jalan yang membawakan kita ini mati di atas benda kebajikan, kebaikan apa-apa. Allahu Akbar. Sokonglah ibu bapa. Nah, lepas daripada ni saya lagi dengan Ustaz Akhir ni, lagi dengan live pula. Lagi live pula tak eh. Kena mulai sati tu. Aku mana? Aku mana banda? Dah. Ah, no ya tu kita lagi tengok sana. Nah, bina eh setara mana? Wah setara mana? Sudah setara mana? Semua tu kita akan live. Dan insyaAllah satu hari. Dan satu hari setakat akan pergi. Dan bila masa tu, serah dia lah. Tak sakit pun, sepuluh kilat kot. Cucah, 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 cucah. Tak ada kot dia pun. Tapi malam ni sanggup. Demi agama. Demi agama tu, hey. Eh sanggup. Dia niat dah. Dia niat pula. Tuhan bagi dah. Tuhan bagi dah dia. Dah. Saya bagi dah dia. Pak tu saya itu pun. Haa. Dia. Bagi. Haa. Nak no, yang kata. Semua tu. Niat kebajikan kita. Allah Subhanahu Wa Taala sudah bagi dah. Kepada mereka. Hak niat. Niat kebajikan. Manakala sebaliknya. Man, benda kejahatan. Niat kita. Selagi mana kita tak berlaku kejahatan tu. Selama tu lah. Allah tak akan bagi. Dosa pada mereka itu. Ni naya tersangat muruh sifat pemurah Ar-Rahman Ar-Rahim tu hai dah nak kita. Allahu Akbar. Kita nak gapo lagi bapa. Ni tak ada dah jalan naik dah akhirat esok. Agama ni lah hana mensempurnakan diri kita ni supaya dapat kejayaan yang sebenar. Agama ni lah nak bawakan kita ni supaya nak mendapatkan kejayaan yang hok singati duk tunggu kita di akhir akhirat. Ha, terdia. Ha, terdia. Ha, terdia. Ha, orang ayat masuk weh. Ha, terdia. Pasal dia ayat dah gitu. Ha, terdia. Alhamdulillah, di atas mata pelajaran itu lebih kurangnya berapa weh matanya? Atau lebih tu.
Noni ni ustaz. Dalam 34 10 kot berapa? Nak 35. Bagi ruang dah. Alhamdulillah. Saya pun tak nak royak lah. Tuhan lah punya wasar. 35 ribu. Alhamdulillah. Sokong sikit banyak berapa. Mudah-mudahan tempat mengaji anak-anak kita ni memang sedap. Memang boleh tengok lah. Satu huruf ayat Al-Quran, satu huruf, satu patah, satu satu huruf, satu patah, satu kelima. Kita dah mengaji, anak-anak kita dah belajar, semua tu akan jadi kebahagiaan, akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saksi, saksi tu. Nah, ni mozek aku win ni. Ah ni kapo aku win wi ku daga. Ah mungkin tu latar wi ku wi juga. Ah semua tu akan jadi saksi depa. Benar ya? Nah, akan jadi saksi depa Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh itu pada malam ini kita pakai wakaf solah. Tengahlah malam ini 30,000 lebih dah. 35,000 dah. Ada lagi 35,000. 34 apa ya tu kita. Deh. Ah boleh tengah dah ibu apa. Alhamdulillah. Terima kasih lah. Terima kasih banyak-banyak. Walaupun saya berdua ni atau bertiga ni cuah masa untuk ibu apa pada malam ni. Nah, walaupun ibu apa lah tak sapa mari, tetapi hati ibu apa tu, hati adik kakak tu sapa mari ibu apa. Alhamdulillah, Tuhan lah punya tahu, Tuhan lah ada gerak semua, ada on masuk pada mana ni, semua tu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya minta lah kepada Allah Subhanahu wa taala curah rahmat bagi tambah rezeki kepada mereka yang on masuk pada malam ni dan juga hal pah-pah mari dah. Ya, terasa sesak dengan sebab dekah. Berkali-kali sakit dia kecil, berkali-kali turun royak. Orang sedekah tak sesak sama sekali. Jadi paling kok dah. Orang sedekah tak sesak sama sekali. Nah, patut orang yang boleh rasa, ya, orang yang sedekah tu. Orang yang boleh rasa tak, orang sedekah tak sesak. Orang yang boleh sedekah tu. Bahkan yang jawab ada rumah ni macam saya dengar pada malam ni saya banyak. Semua ti ustaz. Ah, ha, yang jawab dah. Semua ti ustaz. Orang sedekah ni tak sesak. Sengerti situ ya jawab. Jawab walaupun saya tak dengar, saya yakin kata sengerti. Nah, sengerti kata orang sedekah ni tak sesak sama sekali bapak. Masya Allah. Oleh itu kita kena pakai sokong lah. Nah, pakai sokong di atas mata pelajari. Sebagai orang Nabi kata awadi khairukum mata'alman Quran wa'allamahu. Nah, orang ngaji Quran, orang belajar Quran. Sebab kamu orang ngaji Quran dan juga ngajar Quran. Lepas ni, bapak edah hajak orang ngaji Quran. Daripada doa, tak tipu. Macam-macam berwarna. Mereka pandang pada, mereka tak pandang pada, mereka tak terasa. Mereka tak aktif, mereka pun tahu pada. Mereka pun tahu tu lah. Akhir-akhir hidup boleh 2-3 tahun, boleh dia tak ingin tahu. Ha ni, gapa. Para tua tak mengalir mata kan lah. Tak muncul lagu mana? Tak muncul lagu mana? Tak Allah, masya Allah, anakku tipu rumah itu. Tak tipu, tak kena pinyak, tak kena hambak. Hambak kau ni, pergi kau ni, hambak kau ni, pergi kau ni. No, ya tak? Tak kena hambak. Bagi harta pun tak, tehulah pun tak, buat mana-mana pun, hasilnya tu baik. Kata, oh, masya Allah, muncul dengan tak khabar. Kita tengok sejik, oh, anakku, duduk tengok dari tak imej, mayat. Masya Allah, duduk tak anak siapa. Anakku, ha, mujur seorang ayah, mujur seorang ibu di atas mata pelajar, kesungguhan di atas hatta anak mengaji agama dan kesungguhan di atas belajar agama dan kesungguhan di atas belajar ilmu Quranul Karim. Sebab itulah pada malam ni, nah, boleh dah 35,000 lebih ni, nah, walaupun tak cukup 70,000, saya ucap ribuan terima kasih banyak-banyak lah. Nah, tapi the own mari berduyung-duyung. Dia masuk, rerai. Sepanah udah jetak kat dia tu. Oh, dia masuk. Tak kira, saya tak bila. Tanya mana saya tak bila. Asalkan masuk saja pada orang tadi.
Dan insyaAllah dah kita bakal sokong lah sebelum saya nak hundur diri saya, nak serah pula lah kalau ada buat yang kita sebagai wak arah yang kedua, buat yang dah nak tamuh ke apa lagi, panjang lagi. Dan pada akhir pula dengan setelah kita, waktu sepuluh dah sikit dan insyaAllah setelah kita biar buat yang doa. Kapa terhadap peminat kita dan juga kepada peminat hukum masuk dalam ni nama ekam pada malam ni. Dan insyaAllah lebih kurang kita kecil ni dah sejak lebih dah salah. Sejak lebih dah boleh 35,000 ni pun alhamdulillah dah. Banyak dah alhamdulillah dah. Tapi kalau boleh 70,000 lebih subhanallah alhamdulillah lagi lah. Oleh itu saya pun nak panggil taklih lah oleh kerana ada apa kita lagi nak bagi huraya ataupun nasihat kepada ibu bapa kita berkaitan dengan haram Ramadan ke ataupun jaga-jaga diri kita ke ataupun nak jaga anak-anak isteri kita lagu mana supaya ni duduk dalam lingkungan agama Allah ni lagu mana insyaAllah saya serah pula dia nak sumbang masalah sedekah pun insyaAllah sama pula dengan bapa yang kita dan insyaAllah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah kita telah dengarlah daripada ucapan yang beliau iaitu lah daripada Babu Afdang lah deh. Ha tu. Nah. Tak apalah. Baik. No boleh. Babu Afdang. Baik, alhamdulillah deh. Maka saya duk tengok bunyi poin-poin ni makna duit masuk bukanlah ada. Nah. Jadi duit masuk ni iaitu lah kami berdoa lah kepada mereka iaitu lah demo 50 kok Tuhan akan beri kepada mereka iaitu 500 kok lebih lagi kita berdoa. Nah. Insya-Allah. Dan lagi pula sehat wal afiat. Jadi baik. Jadi kita kena pakak-pakak pahe katanya. Nah, Tuhan telah jelas katanya innal hasanati yuzhibna sayyiat. Jadi apabila kita buat kebaikan ni, dosa kita dihapus dengan kejahatan itu teh dengan sebab kebaikan kita. Dah kena yakin. Dan lagi pulaknya, nah Rasulullah dok royak cerita semua tu, nah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi sesalahnya supaya Tuhan kecek sendiri dah melalui kepada Rasulullah. Dah kita kena faham. Oleh itu jadi kita nak royak sikitnya dah dalam duit duk poin-poin ni dah. Wasa gemar weh. Nah, tak skor ni. Jadi anak-anak saya yang duk saya duduk ataupunnya duk perak ataupun duk belolah ni dah. Yeah. Ha duk orang panggil duk didik lah ni nya. Ha duk dalam orang panggil ha 145 ni. Jadi tiap-tiap hari tu dia tu pastilah anak ada gila-gila duk be dia panggil. Dah. Azan. Duk azan dah jadi sebagai muazzin lah dia tu. Duk be. Jadi kita kena faham. Kelimuh be ni iaitu lah kelimuh seru daripada keyakin ni. Dah. Sebab dah sebut nama Tuhan Allah Akbar. Tapi apabila keyakin ni ya kena tanya daripada siapa dia. Dah. Maka sebut Allahu Akbar Allahu Akbar. Maka lepas datulah sebut asyhadu. Maka asyhadu tu lemah nak saksi dah tu maknanya. Nah. Lepas tu siapa dia orang cerita suruh nak saksi tu. Lepas datu dia katanya, nah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad lah orang kelimah tu. Ha tu. Nah, lepas pada tu pula anak-anak duk baca hari-hari ni, duk bel hari-hari ni. Bos sudah kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, hayal salah. Maka dalam itu juga ada ibadat. Pada karena hayal salah ni panggil orang mari semaya. Tengok anak-anak tu lepas subuh ke apa tu, dah belum dah subuh tu panggil orang mari semaya apa. Maka dalam band juga sudah orang panggilnya serukan daripadanya orang mari semaya. Orang panggil ada muamalah pula dalam tu. Hayya ala falah, mana falah ni maknanya orang kerja. Maka kita kerja ni. Ah tu kita nak poi kita nak ni. Orang kerja ni buah kesuknya orang panggilnya nah, hayya ala falah, Allahu akbar Allah. Ingatlah kepada Allah Taala. Nah, maka kita nak ingat pada Allah Taala ni, hok dok bunyi poin-poin ni dah ni. Kita kerja kena ada saham untuk menjadikan jariah. Untuk buat kebaikan. Nah. Bos sudah tu pula tu karena kita nak akhirnya iaitu lah
la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita nak khotih mati kita dengan kelimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini nak ayat tada kelebih besar lah. Bagi orang masuk saham, orang tolong nah, nak yatim ataupun tolong-tolong sedekah jariah ni lah. Nak besar. Lepas tu lagi pulaknya saat ni saya dah biasa tengok Ustaz Ki, Baboki duk royak katanya dah. Orang komen katanya boleh ke tak kita sedekah ni nah. Orang panggilnya siapa orang tua kita. Nah tu. Jadi ada satu orang panggilnya saya biasa tengok satu hadis Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam dia katanya dia katanya suilat nah telah ditanya oleh seseorang orang tino kepada Rasulullah. Dia katalah nah ini qad matat. Sesungguhnya orang panggil muk kena telah mati dah Rasulullah. Nah, atau sadaqtu anha? Adakah kuat aku sedekah ni? Siapa kedok sesalahnya aku sedekah ni supaya nak muk aku sedekah duk alah kubur. Awak supaya muk aku sedekah dia. Aku nak kira duit supaya muk aku tu telah sedekah ada pada ponok kita ni lah. Lah ni, dia kata dia sedekah lah ni. Nah, maka Rasulullah jawab katanya bala. Siapa? Sepuh mu'mu sedekah dah. Sebab yang saya sebutnya atas sadaq tu anha. Bukan yang kata atas sadaq liha. Baginya dok. Itulah hadis yang jelas untuk nyata katanya. Kita sedekah kalau kita niat. Mu'mu' kita sedekah. Sepuh mu'mu' kita sedekah dah. Walaupun mati. Siapa? Itulah. Nah, itulah besar-besar hati. Jadi orang wui pada mana ini insyaAllah tak ada sia-sia lah. Nah, tuhai tani. Nah, tuhai bak. Tanilah we panggil sifat keberkatan duduk dalam rumah dia tu we panggil sakinah rumah tangga dia tenang nah lagi pula dia tu selamat jauh daripada bala deh takut kopo Tuhan jagalah dengan sebab mereka itu we deh turun saham ataupun turun duit ini untuk nah tepat yang comel kita turun ni we panggil kita berkongsi kita buat satu kele untuk kele hak Tuhan kalau kita tengok betul-betul lah ni. Sebab apa? Satu tempat ni apa panggil tempat budak duduk. Tempat budak duduk, duduk ngaji siang hari, siang malam, tempat tidur di situ. Pas mereka ini, nah, bukan kata klik anak bulan, dua bulan klik kali. Dua bulan klik kali. Nah, klik pula tiga hari ya. Jadi, gue panggilnya, budaknya, tak ada nak gelepah dengan king, tak ada nak gelepah dengan terosak, duduk penuh dengan kroe-kroe. Masya-Allah. Ha ni hok ni kita nak didik tu. Mana? Ha, kalau tak ada orang didik pasal ni, nantilah anak-anak kita ni gua panggil mereh. Mereh ni pelak kata deh, kelimah mereh deh. Jadi demo tengok atas darak sungguh ustaz ni mari kecek mereh cerai berai. Mana? Dak itu nak ayat katanya, kalaulah kita tak didik anak kita, nantilah anak kita saat ni tu, nah, ingat baik. Nah, saya tolong nasihat sikit-sikit pada orang tua yang penutup masuk ada orang lain ni deh yang masuk ada Laisuk Hak Baboki dengan Abdul ni jadi nak royak katanya anak kita ni dua jenis kita kena pahai kata anak kita ni dua jenis satunya Hak Baboki baca hak ni gapanya satunya anak penawar dan satu laginya anak racun orang ni bahaya. Mana? Waliyah Zubillah Nazali. Mana? Maka anak penawar ni, ia bukan semata masa ia hidup dok. Bukan kalau ia mati pun jadi penawar situlah. Jadi sejuk. Sampai hari akhirat esok. Nah, sampai dalam kubur, sampai gopo. Tapi kalaulah anak racung ni, Allah habis tu lah. Nah, pak kita duk didik, duk buat kelelah ni, untuk nak buat anak penawar. Ya. Ha, untuk anak jadi anak demo tu penawar. Baik dah. Maka saya ada cerita sikit. Ya. Baboki. Nah, cerita sikit. Ada satu syekhuna, ada satu syekh lah. Nah. Pada waktu subuh saat ini cerita hikayat. Nah. Dia saat itu jalan mana-mana. Dia jalan saat itu lepas mayat yang nak pergi mayat subuh. Dia nah. Ah, masya Allah. Wasa tak sekor malam ni weh. Dengan tapi dengan kita mari dengan ikhlas. Jadi apa-apa bila habis itulah deh dengan ikhlas ni kita mari minta sungguh-sungguh untuk buat sungguh. Bukan kata main-main dah. Minta Tuhan. Minta Tuhan sungguh-sungguh lah. Nah,
Orang panggil la tataharraku zarratin illa bi izni. Tidak bergeraklah sesuatu melainkan izinnya Allah Taala. Malam ni orang gue bui ni izin Tuhan sungguh. Nah, dengan ikhlas sungguh. Ada satu cerita. Orang ni saat ni tu orang panggil orang soleh lah. Nah, sebelum pada subuh tu dia jalan dah pergi sejik. Dia pergi sejik saat ni tu. Nah, dia pergi jalan sejik saat ni tu. Lepas tu lalu kok sejik tu ada orang panggil makam kubur lah. Nah, dia nampak munawid cahaya tu be nur satu kubur tu. Orang gelap be. Lalu tu lah bila ya sudah mai subuh saya tanya lah. Dia kata kubur tu hak siapa dia tu? Oh, dia tahu orang tu tak pakai ya tu. Oh, dia kata lah tu. Esok ikut lagi. Bos subuh esok dia mai jalan pula. Mai jalan tengok dia cerah pula. Dia tanya orang tu, wasa tak boleh jadi. Munak oyak atau orang tak pakai tak boleh jadi. Sebab kubur lain gelap laku. Tapi kubur dia cerah. Masya-Allah. Ni nak oyak kelebih ada. Ada dalam hak dia mendoa ni. Allah. Allah. Lepas tu saat ni tu, buah kali yang ketiga saat ni tu, sudah main subuh saat ni, dia tanya. Tanya Tok Imeh. Oh, ya tu satu namanya Zakaria, dia kata. Orang ni aku biasa tengoknya, tak ada pakar, aku rasa tak pakar. Tapi mu nak apa kubur cerah-cerah ni pelik ni, mu kena ditanya orang tino ya. Buah cerah pagi saat ni tu, orang soleh saat ni, kita tanya orang tino dia. Dia tanya Tok Imeh ya, minah aku nak tanya sikit ni. Mak ayam dua kerja apa hari-hari? Bakku saat ni tu dah lalu, saat ni tu dah tengok cerah kubur. Cahaya nak cerah kubur. Masya-Allah. Bini dia tak tahu juga. Masya-Allah. Aku tak tahu. Cuma aku boleh royak katanya tok laki ku gi sejek, kelek sejek masuk dalam bilik senyap. Bawa aku panggil tok abel. Nasi ide si ada. Dia tu baik akeh. Pak abel muduk kerja gopo Dua gopo dalam keluar ataupun dalam panggil dalam apa? Dalam tu lah panggil dalam bilik dah. Ha, dia buat kerja kau pun. Lepas tu dia royak katanya nah. Dia royak katanya tak ada buat gopo kali. Ha tu. Cuma dia kata dia tahu abaya ni. Abaya hari-hari ni sudah hasil sejak masuk. Masuk dalam bilik. Pati dia tak abang takut ada baca-baca apa wirik gopo-gopo. Ya tak abang aku tak ana. Tak ana kau robok ya tu. Tapi buat apa biasa aku sepanggil makan nasi deh. Bayi aku tu baik makan nasi kaleng aku. Tu. Lalu tu lah. Bobo mu ingat Bobo kokoh mu ingat satu hari mu tengok abang meluat apa. Oh, ya terlitah dah tu email. Litah dah syekh. Nah, ya tak aku tengok satu hari ku kena di lubang pintu besar tadi. Pintu ya tak buka, ya tak katuk rapat ya tu. Tu. Lepas tu ku tengok saat ni tu ya buka kroe saja. Abe ku tak ana cok kroe. Tapi buka kroe saat ni tu, nah, nampak air mata titik tak kroe. Masya-Allah. Ya tak ana baca kroe, tapi ya buka kroe. Titik mata siapa gelong. Kro'eh tu. Titik. Hari-hari ni cerita. Inilah kita nahu kata kelebih. Nah. Nak wajak kata amale ure baca Kro'eh ni. Walaupun tak pernah baca Kro'eh pun. Tuhan tunjuk dah. Kubur je cahaya. Pamanu lagi kita doa duit ke ure baca Kro'eh. Ure boleh baca Kro'eh. Ni kebesarannya. Habis itulah. Nah. Ada satu hadis ataupun ada orang panggilnya Aukama Kala Rasulullah lah. Tiga kara barang yang paling mudah. Apa dah? Ada kala orang kaya boleh tunai. Nah, orang sesak tak boleh tunai. Pertamanya iaitu lah pahala yang paling mudah sekali. Apa dah tu? Kalau orang ada, pergi dengan staki lah. Orang ada. Pergi dengan baboki salah dengan abdong lah. Iaitulah gi naik kapal turun pada Mekah tu tak ada tengok tanah. Tengok Mekah tu hapung dah rasanya. Betillah. Betillah ilham. Allah. Ha tu. Tu bagi urang ado. Wak lah. Neh.
Ah itu tak payah masuk dengan saya kat kita lalu dah. Babokki hal dah. Baru tu. Atu cara dia. Lepas tu lepas ada tu juga yang paling mudah juga iaitu lah orang tengok muka mok yo, mik dia. Juga pagi yo sepuah-puah kita tengok muka mik. Mik wak mutu lalu pi watah kita kena tengok juga mik kita. Tengok saja muka mok kita ni tu hapung dah dosa. Allah. Oh ni yang jelas. Dan yang ketiganya iaitu lah tak pandai baca huruf Quran tu buta tuli sekalipun kena Quran saja yo tu hapung dah dosa. Allah. Pas mana kalau lagi anak duk baca Quran ni, pak kita duk sokong duk tolong ni. Oh, nah. Mana lagi? Nah, itulah susah-susah hati. Oh. Nah, boleh kecek sedak lain ni sebab apa duk bunyi poin-poin ni duk tunggu sama. Masya-Allah. Nah, kalau itu dah. Maka saya ni mengucap ribuan terima kasih banyak-banyak lah deh. Tak skor ni dengan sebab tu hair tu izin deh. Bui Masya Allah deh. Banyak lah Masya Allah deh. Ini adalah rezeki daripada Allah Ta'ala deh. Anda turun seumur duk punya puat-puat ni pujah seumur ni deh. Maka sekat tu dulu deh saya nak suruh ada. Maka fung ada baboki deh. Untuk deh boleh satu wasa nak cuk dah round ini. Nah, sudah tak baboki waktu kita doa deh. Sebabnya deh, masya-Allah. Alhamdulillah. Nah, terima kasih banyak-banyak subhanallah. Alhamdulillah, jazakumullah khair pada baba air kita. Sekarang jumlah boleh 40,450 ko. 40,450 ko. Oh, demo atas sedak fok minta kerok tak nak buat apa. Ni main duk nyantok, duk royak cerita gitu gini boleh. 40,000. Nah, 40,000 ni bukan hak kita. 40,000 ni hak Tuhan. Nah, 40,000 ni atuh dah lah ni. Bukan hak kita. Tak ada jadi hak kita sekak abuk pun jadi hak Tuhan. Karena adik kakak atas mari infak untuk Tuhan. Untuk infak di jalan Tuhan. Bukan hak kita. Nah, hak kita ada banyak ni pada makan dah. Makan dah habis dah. Dah, lalu tu lah. Satu soalan hak kak dia tanya saat ni. Rau mitong sipsi bacut. Ha? Terau coplien. Tong tuk deun. Tong cai zakat. Maikah ustaz? Apa eh? Jadi kalau tengok soalan saat ni dia tanya ni. Ya mah saat ni nak wajib zakat yang kena siapa nisok dia. Maka nisok mah ni lima kuk samah nak katah lah. Nah, lima cuk lima sembilan. Lima cuk ni lah kacak mudah-mudah. Kalau ada duk taruh mah lima kuk samah nak katah, duk taruh tak ada guna-guna dan ada pakar-pakar. Maka mah tu jadinya mah si pendek. Pemah sipen ni wajib kena mengeluarkan zakat. Pak kalau mah ada 14 kuk, pakai habis 14 kuk dia kata gila. Kalau gila tu dia bukan pakai yang golek agama kita. Kena wajib zakat juga. Tapi hak ni ada 14 kuk setengah, 14 kuk sama saat ni ni duk gile pakai. Makna kata kalau gile pakai tu nah, ia panggil pakai ye huli, pakai ye tetak lah, pakai ye seher ia panggil. Habis seher tu, nah, ia tak ada masuk dari si pene lah. Lalu tu kita tengok juga seher tu, seher habis kau 14 kau. Nah, kalau seher habis 14 kau tu kita rasa tak bersih mana, kalau tak zakat langsung pun. Lalu tu kita tengok hak kita seher berapa kau, hak tetaknya. Oleh ke orang ada 14 kuk tak ada seher belakang tak ada. Nah, kita tahulah orang kita ni ada. Ya ada mas banyak pun ya saya. Kau nak bakar serumah. Ya buat seher 2, 3, 4, 5 kuk tu je. Takdir kata ya pakai 5 kuk duk seher. Lebih lagi 9 kuk. 9 kuk tu wajib kena kuat zakat. Kalau nak bersih sekali. Nah, nak uji Tuhan murah lagi rezeki. Mah 14 kuk sama saat ni tu hitung dengan jumlah lah ni nisak ni duit 500. Nah 500 ribu 977 75 kuk. Nah mah dia 14 saat ni tu kalau nak hitung dengan duit adalah 500 ribu 900 kuk.
Ah, kaya lah. Pak, kalau you nak keluar zakat banyak mana? Duit 500 ribu saat ni. Eh, zakat dia 12 ribu je. Ya? Duit 500 ribu. Zakat 12 ribu je. Tak nak luwak sikit abuk pun. Perang masuk landing. Ah, kalau perang main landing, eh 5 ribu tak pedah. Kata apa pun. Nah, kak ada tanya. Tapi nak tanya kak 14 saat ni tu, kak pakai tetap berapa kok kau pakai tetap? Tak gede kata biasa orang okay, kita pakai 4 kok lah. Nah, 4 kok tetap. Mana kata kalau 4 kok lebih 10 kok lagi. Nah, 10 tu kita kena hitung tu. Harga emas ni 34,950 kok. Skop emas. Lepas tu kita pergi kali dengan 10 hak ni. Tubik duitnya 349,500. Maka hak 10 kok lu tak pakai kok, wajib zakatnya 8,738 kok je. Allah tak ada luak sikit habuk pun. Noyak tu ni zakat. Nah, ada. Sebab tu lah ada emas banyak tu kena hitung weh. Kita takut-takutnya Allah Ta'ala nak heret mah kita tu habis dengan sebab kita tak keluar zakat. Dan kalau mah saat ni, kalau zakat, harta zakat saat ni, akhirat esok, tak kata akhirat dalam kubur tu. Bagi mereka yang tak keluarkan zakat. Allah Ta'ala akan jadi harta zakat dia tu, akan dibalik jadi hula yang bernama Syuja'ul Aqra. Suja'ul Aqra ni ulama kata hula ni panjang 70 sta, palo tu sama besar dengan tekok utah. Maka makna gapo Suja'ul Aqra? Suja'ul Aqra ni hula yang palo botok patu bisa palo dia sat ni. Sinar sepokilat bisa dia. Ha tu zakat. Sebab itulah kita kalau waktu tanya soalan tak ada apa lah tanya saat ni. Ha, kalau kira kata kita ni, wasa pun tak bersih ustaz. Kerana kita tak duduk pakai. Kita tak duduk pakai semua 14 ni ustaz duduk gila-gila 5 nekuk tu je. Nah, alhamdulillah lah beli-beli kocok 42 dah lah ni. Ha, 42,170 kok ustaz. Nah, 42,170 kok. Tak ada apa pukul 2 dak pukul 1 dak malam ni kita pun rasa pun akhir dah ni. Nah, nak klik rumah lagi ni. Nah, ustaz dah tak tahu nak ada jalan. Nah, kita ni nak klik rumah lagi ada janji dengan demo esok. Itu insya-Allah lah. Nah, oh ya itulah soalan tanya saat ni. Dan mudah-mudah bagi mereka yang mengeluarkan zakat tidak ada hari yang sesak. Pagi miskin. Saya biasa tanya Tok Sedagi dari kedai lama ni. Nah, zakat dia sahaja 9 juta. Duit 100 ribu zakat 2,500 kok. Duit 200 ribu zakat 5,000 kok. Zakat dia 9 juta. Zakat sahaja 9 juta. Syah. Zakat dia 9 juta. Pas duit dia tapak tu nak royak dah banyak anda. Nah, 1,025,000 sak dah. Nah. 1 juta pas zakat 9 juta sak dah. Duit berapa ratus juta dah lebih. Sebab apa tu tanya? Kan banyak sangat zakat. Sebab keluar zakat ya tu. Bakpo banyak zakat sebab keluar zakat. Pelik tak? Ha, lalu tu kalau ada bolehlah sipai masuk dalam ni sikit-sikit. Nah. 92,000 42,170 kok. Nah, wasapa alhamdulillah syukurlah saya pun tak ada tak terpa boleh banyak ni. Ah babo eh mari di pun duk ketah tangis saat ni. Hang siapa pergi mai tak setok. Nah, akhir tunggu tak malam kita. Tapi alhamdulillah mujur kita lah tu kita pun tak kena banyak wah. Akhir ni nak akhir ngono lah. Alhamdulillah limo terima kasih semua penonton kita 500 lebih yang duk menonton sekarang dan penonton UTK ni dalam page UTK kita yang duk menonton sekarang 500 lebih ni yang terkecil semuanya 913 ke yang terkecil. Kita doa Allahumma razukna ziyaratal haramaini syarifain wa masjidil aqsa bi Filastin. Ya Allah ya Tuhan kami, memurah rezeki semua penonton kami ya Allah yang terkecil. Semua penonton kami yang baik masuk untuk pondok alani ya Allah. Murah rezeki mereka boleh mereka gijijak dua tanah haram Mekah dan juga Madinah dan mereka boleh juga maya di Masjid Aqsa di Filastin ya Allah. Ah ha, tu doa yang saya lah. Lepas tu kita nak akhir dengan doa babo kita lah. Nah babo kita ni memanglah
kita sambung dengan Bu'en dan sampai akhir. InsyaAllah saya rasanya lebih lagi ni dah ada 18 ribu dah. Nah, 18 ribu ke 28 ribu tak tahu. Nak 70 ribu. Nah, boleh dah 42, 170. Nak lagi 27 ribu. 27 ribu ni, bila-bila kita tunggu pagi esok, saya rasanya masuk lagi 10 ribu. Orang yang tengok pagi esok, orang tengok malam ni, hujung-hujung tu lagi, bangun tahajud malam masuk tengok, Allah masuk molek, ya tu kem masuk, berani masuk. InsyaAllah nanti pagi esok, kita boleh tahu jumlah buat ekor royak lah boleh banyak mana. InsyaAllah makan malam ni, masa pun jarang malam dah ni. Kita dekat-dekat dua jedah kita bicara ni tak. Alhamdulillah mudah-mudahan Allah Ta'ala sehat muadah semua. Maka kita serah pada bola sebagai doa untuk penutup-penutup semua dan orang yang sedekah malam ni semua. InsyaAllah. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'mahu yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana kalhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Amin. Allahumma salli salatan tunjina biham jami' lahwal wal afat. Amin ya Allah. Wa taqdi lana biha jami' الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الصلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا رحم الراحمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به وائل وحسن خواتم ويستسقى اللهم بهج الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد مطلوب الله اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وإيماننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا اللهم جمعنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعزنا من الموجبات والندامة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ودود يا فتاح يا رزاق يا مرزوق يا عالم الغيب يا ذا الجلال والإكرام kami mohon kepadamu ya Allah pada malam yang mulia ini ya telah kami berada di dalam bulan Syaban satu Syaban ya Allah pertama kali kami mohon padamu ya Allah matikan kami iaitu lah di dalam iman dan lagi pula jagakan Islam kami ya Allah sampai anak cucu cicit kami ya Allah dan kami mohon kepadamu ya Allah berkatlah dalam hidup kami ya Allah di mana sahaja yang rezeki yang jauh minta menjadikan dekat ya Allah yang dekat ya Allah minta mohonkan boleh gunakan ya Allah kepadamu ya Allah dan lagi pula mohon kepadamu ya Allah mintalah mintalah sehatkan tubuh badan kami ya Allah yang sakit minta sembuhkan cepat-cepat ya Allah lagi pula yang sehat ya Allah minta tambah lagi kesehatan kami ya Allah dan lagi pula bukalah pintu rezeki ya Allah daripada langit dan bukalah pintu rezeki daripada hulu hilir naik jatuh ya Allah pada kami ya Allah dan bukalah rezeki dengan sebab manusia ya Allah dan bukalah rezeki ya Allah segala-gala rezeki berilah kepada kami ya Allah dengan sebab kami pada malam ini iaitu lah tolong anak yatim ya Allah karena anak yatim ni iaitu lah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jannah ya Allah dan kami mohon padamu ya Allah mintalah kami minta semualah kami yang menolong pada malam ini ya Allah minta boleh jejaklah ya itulah tanah barakah ya itulah haramain ya itulah Mekah dan Madinah ya Allah karena itulah tempat-tempat yang suci ya Allah dan lagi pulaknya berkatlah ya itulah dalam kehidupan kami ya Allah dan lagi pulaknya mohon kepadamu ya Allah hapunlah dosa buat ibu bapa kami ya Allah dan lagi pula hapunlah dosa ya telah tutup guru kami ya Allah dan hapunlah dosa-dosa yang kami lakukan salah kepada isteri kami ya Allah dan hapunlah dosa isteri kami ya Allah yang salah kepada suami ya Allah dan lagi pula hapunlah dosa anak-anak kami ya Allah kami tak boleh jaga ya Allah malaikatnya kamu saja ya Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallah terima kasih banyak-banyak pada malam ni yang kita dapatnya 40 apa? 43 ribu lebih lah ya Allah terima kasih banyak-banyak orang menonton malam ni kami doa juganya ya telah minta lah demo tu Tuhan tambahkan rezeki yang banyak lagi dan lagi pula Tuhan
ya itulah. Nah, orang panggil sehatlah kepada ya, nah, kepada mereka. Subhanallah, subhanallah.